pemikiran strategik nak kena ada. Sebab benda ni juga boleh mempengaruhi emosi kita. Kita tak siap kerja, kita terlewat. Contohnya ada benda-benda yang kita tangguhkan, kan? Menyebabkan perlukan pemikiran strategik. Contoh pemikiran strategik apa? Kadang-kadang kita cuba strategikkan pemikiran kita. Contohlah paling mudah. Kita tiba-tiba dapat tahu kita nak balik kampung. Nak balik kampung, kita daripada Perak nak gerak balik pergi Kelantan. Ataupun daripada Perak nak gerak pergi Johor. Wah, dia dah strategi dah. Okey, apa barang nak kena bawa? Berapa hari tidur kat sana? Okey, dalam perjalanan nak bawa makanan tak? Ke nak singgah mana-mana? Dah plan dah, bincang dengan husband ni, bincang-bincang, sekali tak jadi balik. Contoh. Memang frust. Nah, tu emosi dia terganggu tadi tu. Kan? Macam-macam lah. Tu sebabnya bayangkan raya itu kan. Macam orang Negeri Sembilan. Ada tak orang Negeri Sembilan sini? Asal Negeri Sembilan kan? Ya? Palung apa? Palung tujuh. Dia biasa orang Negeri Sembilan panggil Polen tu. Okey. Lain ada? Mana? Jelebu. Jelebu mana? Kuala Kelawang. Orang Pekan lah. Pekan ke Kelawang. Okay. Tapi nak beritahu, cakap orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Dia cukup rimas. Kalau, ya Allah, teruk jam tadi setengah jam. Setengah jam tu teruk sangat kat orang Seremban, Negeri Sembilan. Betul, 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 betul tak? Betul kan? Dia tak biasa jam. Itu yang saya heran orang Kelantan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan selamat pagi diucapkan kepada yang bukan beragama Islam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia Datuk Dr. Nurhayati binti Nordin, Pengarah dan Pakar Perunding Kanan Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja Hospital Bahagia Ul Kinta. Seterusnya Matron Ruhaida binti Abdul Hamid, Ketua Penyelia Jururawat Hospital Bahagia Ul Kinta. Dan begitu juga dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Husni bin Hasibi, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Hospital Bahagia Ul Kinta. Alhamdulillah. Dan seterusnya ya, tuan-tuan, tuan tak ada tuan. Ada lah eh. Tuan dan puan-puan-puan eh, yang dikasih sekilan, puan tu lebih sikit lah eh. Jadi tidaklah apa, tidaklah menjadi kebiasaan kan, dalam banyak-banyak perkara yang nak kita buat pada hari Sabtu pagi. Sabarlah, belum lagi. Bukan tak dengar, tak jelas tu. Tidaklah ada perkara yang orang nak buat pada hari Sabtu pagi kan? Ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Saya memang mula, dia kena mula dengan slow gear satu kan? Jadi kita kena sabarlah kan? Umpah ni jam tu lah. Tak, sabar. Kan? Itu salah satu tanda-tanda eh? Salah tanda-tanda kena tertekan, tertekan emosi eh? Tekanan emosi. Bawa-bawa sabar, relax, tenang. Yang kali dah tahu tak apa dengar, duduklah depan. Jangan robot-robot, bawa satu ngau belakang. Kan? Macam tu. Tapi apapun, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dan saya baru sampai pagi ni. Saya daripada Seremban jam 4 pagi tadi. Gerak. Relak-relak kan? Sampailah kat kedai tepi, tepi sungai tu. Apa nama tadi kedai tu? Nama-nama. Macam tu lah, lebih kurang. Saya pergi tengok kan, saya dia ada upah tu menggoreng kat depan tu. Ada kuih tiaw, ada mie, ada apa kan. Dia kata kuih tiaw sedap, dia kata.
Saya kata kalau kau pakai kau orang lambat tak payahlah, saya kata tu. Saya ni particular sikit buat makan. Sangat particular. Tapi yalah kan. Bila duduk suasana tenang makin lama makin ramai pula orang, makin lama makin ramai orang kan. Jadi dah tak tenteram saya nak makan. Ada seorang tu tadi lagi lah datang. Dia datang kat saya. Ustaz, tak tolong sikit boleh? Tengoklah benda kau minta tolong. Nak tolong apa? Tolong diri. Eh. Kau ni cari pasal ke apa kan? Nak bergambar. Cakap lah nak bergambar. Tolong diri apa hal tu kan? Ha. Kadang manusia ni dia dari segi dia lupa dari segi kata adab tu kan. Tu penganyat gitu. Makcik-makcik tu pun tahu ambil gambar boleh. Daripada dalam telekung. Tak keluar tangan ni. Tak pandangan tua. Kan? Tak sekarang canggih, memang canggih. Itu bukan isu sekretari ni tak ada. Doktor tak ada kan? Tak ada. Jadi hari ni bila kita ceritakan tentang emosi cantik, aura menarik, mencegah risiko tekanan, tu kan. Semua orang sebenarnya tekanan ni bagus. Tekanan ni bagus kalau kena caranya, kena pada tempat dia kan. Tapi bukan semua orang boleh terima tekanan ni. Ada orang dia tu, tak boleh lah, tolong jangan pressure-pressure boleh tak gitu. Macam mana hidup memang macam tu kan? Hidup memang macam tu, tapi itulah kadang-kadang bila sebut pasal emosi ni kan, dia adalah merupakan apa-apa pengalaman sedar yang dinilai berasaskan daripada aktiviti-aktiviti mental yang sengit dan tahap keseronokan atau tidak keselesaan tertentu. Mana ada yang elok, ada yang tak apa, yang dulu-dulu kan. Jadi benda tu akan datang kesan. Ha? Kenapa? Ha, kalau ada, ya ke? Ada satu tu dia terima dengan gembira, dia tu dia terima dengan alamak. Ha, sebab dia ada sejarah dia. Ada sejarah dia. Macam contoh kan, nanti kita boleh naik kabel car kat Langkawi. Contoh kan, kita ke Langkawi boleh naik kabel car. Bukan semua orang akan respon dengan baik benda tu. Kan? Ada orang tu dengan tiba-tiba goyang-goyang, tiba grup berhenti. Kenapa berhenti kat sini? Ha, jadi dia akan teringat macam orang yang tinggi, dia takut tempat tinggi. Ha, macam saya. Ha, saya takut tempat tinggi. Dah lah, dengar tadi. Sudahlah. Saya lalu mengumpat. Lalu mengumpat. Sepanjang-panjang tadi. Seorang tinggi weh, tinggi weh. Belah sini, belah sini tadi, belah sini. Salah pula tinggi. Dan emosi ini juga adalah perasaan kuat yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Dan emosi juga merujuk kepada reaksi ya, terhadap seseorang mahupun peristiwa. Itu cakap tadi. Dan emosi dapat ditunjukkan ketika mereka merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut akan sesuatu. Itu emosi. Dia boleh berubah-ubah. Kan? Tetapi benda tu berpunca daripada tekanan-tekanan yang datang. Tapi tekanan yang datang macam saya kata tadi lah, ada orang tekanan kerja tu menyebabkan dia lagi bagus kerja. Kalau tak kan dia tak kerja. Contohlah masa saya belajar dulu kan, saya tak tahu masa bila saya masuk kelas sebab sibuk dengan debat dengan pidato. Tapi kenapa yang masuk debat dengan pidato, yang aktif dengan kurikulum, result lebih bagus pada budak yang tak buat apa-apa? Sebab dia tekanan ni, bila dia kena pergi, saya masuk debat, saya tinggal 3 kelas. Minggu tu ada exam pun tertinggal. Alamak, macam mana? Jumpa lecturer dulu. Tak apa, awak balik nanti hari Senin tu, awak tu buat exam. Dia kata. Jadi kita dah fikir dah, aduh balik ni nak buat exam pula. Debate-debate ni. Kan balik tak kisahlah menang kalah. Tapi exam tu yang result yang paling penting sekali nak bawa untuk future kita. Kan? Ha, jadi tekanan tu. Macam orang masuk pertandingan nyanyian kan. Pada orang dia timur tekanan tu menyebabkan dia bersungguh nak buat lagi baik. Tapi ada orang menyebabkan dia lupa lirik. Blank. Ha, kan? Ada orang pula tertekan menyebabkan dia nervous, akhirnya apa yang dia train tu dia dah lupa dah untuk dia praktikkan ketika di pentas final. Macam-macam, macam sukan macam tu juga, bila dia berada kat pentas tu langsung skill dia semua hilang, berterabur antara benarnya lah kan. Jadi macam-macam. Manakala aura pula adalah suasana atau perasaan halus yang menyelubungi diri seseorang atau sesuatu. Ha, makna ada satu semangat yang datang pada diri dia. Oh, dia ni ada aura, bila dia datang tu orang pun jadi okey. Kan? Ha, saya tak tahulah. Contoh kadang kita tengok gambar jadi okey. Contoh gambar. Ha, contoh kan? Dr. Azizan kan? Tengok gambar tu.
dekat billboard kita nampak, uish, dia semangat. Contohlah kan, kita nampak muka Alif Syukri, ha, macam mana contoh, apa perasaan kita, contohlah kan, ha, contohlah maknanya dia ada pelbagai lah, ada pelbagai. Ha, tengok orang tu, ada orang tu dia minat dengan satu penyanyi tu, dia nampak, ya Allah, ya Allah, dia kata seronok sangat. So tu aura. Kalau kita tengok siapa yang zaman-zaman yang tengok Astro dululah, apa AF, AF. Ingat tak? Masa zaman dulu yang ketika Maui dululah. Maui kan, Afundi dia, Afundi masuk kan. Ramai pula orang undi, orang Felda ni masuk balik Maui. Ha, tu tak tahu tu strategi-strategi dulu. Tahun pertama nak tarik orang ramai orang Cina masuk Astro, dia bagi Vince masuk AF. Ramai orang masuk Astro. Tahun kedua tu bagi budak KL pula, Zahid. Tahun ketiga nak tarik pula, tu yang Maui kan, Maui ketiga eh. Lepas tu tarik pula Sabah Sarawak, masuklah stesi. Macam tu lah. Ada strategi. Nampak tak? Ni contoh ada. Oh, ya ke? Tu lah, baru tahu kan. Tapi hari ni rupanya dah ramai dah orang tak pakai piring tu dah. Hari ni dah mudah lah, orang dah ada. Saya tak nak sebut lah sebab dia tak taja ceramah kita hari ni kan. Yelah, Netflix ke apa ke kan. Tapi sebenarnya itulah dia kan. Kadang, kau janganlah emosi sangat. Dah tu sifat manusia kan. Nampak macam mana, kau jangan emosi sangat. Sangat tu, sangat tu yang penting. Sebab menurut kajian kan, saya Dato' lagi pandai lah kan, lagi tahulah. Kalau saya berbincang dengan kaunselor di Negeri Sembilan tu, ada yang berbincang dengan saya sebelum tahun 2000, kadar pesakit mental dalam negara kita ni, kesan mencegah risiko tekanan, salah satunya penyakit mental kan. Bayangkan sebelum tahun 2000, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Kemudian bila masuk aja tahun 2000 kan, setiap 10 orang seorang sakit mental. Sebelum PKP, saya tak tahu hari ni berapa, Dato' Rahidah mungkin ada statistik terkini lah. Sebelum PKP, setiap, maknanya 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai dalam ni. Tu yang kuat sikit, terengah-terengah. Nampak lah. Cara dia react tu penting. Kan? Boleh tak tolong beritahu? Macam tu kan, dia tenang je. Relax, sabar. Apa salah, Mat? Apa salah, Mat? Marah suami, Mat. Bukti lah dia tu, Mat. Apa salah, Mat? Apa salah, Mat? Dia marah kan? Abang tadi semayang. Semayang, si baik semayang. Kau buat apa dia tu? Dia dah nak tarik balik, nak kena slow down balik. Nampak? Jangan attack dulu. Cuba tanya, abang daripada mana tadi? Abang beribadah kepada Allah SWT. Kan? Itu jawapan daripada Ustaz Muhammad Husni bin Hasibi lah. Macam tu lah kan? Kan? Bila tanya, macam tu. Relax, tenang. Kan? Dan kalau kita tengok sebenarnya, kalau stres yang positif tu dinamakan sebagai eustress. Eustress. Ia merupakan stres positif yang mana merangsang seseorang untuk menjadi lebih baik. Ini selalu menyebabkan seseorang merasa teruja, memberikan motivasi selari dengan potensi seseorang yang berlaku dalam jangka masa pendek. Aku sukalah tengok kau ni, macam mana kau boleh ni. Dia puji tu macam ni. Dia, yang penting kau positif, yang penting kau okey, yang penting macam ni kan. Macam tadi lah, tiba-tiba tertekan. Nak eustress ke nak distress? Distress tu yang tak elok. Eustress tu kan, mana? Sebab tiba-tiba saya berperasan dan saya kena camah 4 jam. Kan? Oh, korang memang dah tahu kan? 4 jam weh. Satu suasana yang tu. Tapi sebenarnya untuk makluman semua, 4 jam ni bukan kali pertama. Memang tu. Sebab tu sebabnya malahan saya kalau buat team building, memang kalau buat team building untuk baru-baru ni saya buat untuk team building untuk penyewa-penyewa awam negeri Perak, buat di Pangkor untuk 60 orang staff seluruh negeri Perak. Adalah dipilihlah department ni yang hantar. Jadi beza saya dengan konsultan lain,
Kan jenis yang kalau doktor-doktor perasan ada konsultan kata kita akan buat ni 3 hari 2 malam kita macam ni datanglah, adalah personality tertentu tu. Tapi bila yang personality yang present tadi dia datang hari last je. 2 jam minta akhir penutup. Biar ada komen tu okey. Tapi Samsul debat dia 3 hari 2 malam tu dia seorang ceramah. Sebab nak make sure impact tu sampai, dan kita dah bincang dah siap-siap. Bagi Nesha beritahu minta SD tolong, dia orang panggil saya SD je. Minta SD tolong tengok yang ni memang pemalas ni, selalu datang lambat. Okay. Dia dah tunjuk dah gambar ni, kita bentang paper gambar sorang-sorang. Okay. Yang ini melawan bos kerjanya. Yang ni pula jajak MC tak tahu masalah dia. Macam ni. Jadi bila saya ciamah, saya dah tengok profiling dia orang ni semua, bila saya ciamah tak nampak sangat. Okay, jadi kita ni kadang sikap-sikap nak tanya. Sikap suka melawan bos ni elok ke tak elok? Saya tanya. Elok ke tak elok? Tak elok. Jadi apa pandangan Encik? Saya tunjuk yang melawan bos ni. Dia pun bangun. Itulah, saya pun rasa memang tak patutlah macam tu sebenarnya. Pak. Dia akan cakap, tak sebenarnya antara benda yang kita buat tau. Saya nak impact tu sendiri. Supaya boleh ulas. Dan kemudian kita akan nampak waktu aktiviti-aktiviti kumpulan tu. Ha, ini bukan promote tau. Lebih kurang. Cuma, lepas tu yang paling best juga, cuma waktu riadah dengan senam aerobik, saya tak handle. Ha, gila kalau semua aku handle kan. Tapi yang tim saya, yang buat sukan pun gelak. Ha, bayangkan. Macam mana sukan boleh gelak tu? Sebab, korang ni bukan boleh dapat surat Datuk Dr. Haidah sign kan kepada beberapa peserta nama tersebut. Datuk Datin. Sorry, Nur Hayati. La ilaha illallah. Terbalik lah. Metron Nur Haidah bertukar pula. Tak mahu. Saya baik tak jadi Datuk Mama Husni tadi. Amin. Datuk Dr. Nur Hayati, macam mana? Maaf Datuk Dr. Kadang-kadang tersamsul, itu masalah tu. Kan? Dekat mana tadi saya cakap dah, lupa dah. Ha? Sorang-sorang cakap. Macam-macam macam mana? Surat apa? Surat. Bila surat? Okey, kepada semua staff bersama berikut dikehendaki menghadiri program team building 3 hari 2 malam di sini. Dia tengok senarai nama. Kan? Kadang-kadang kan? Apalah salah aku ni? Dia kalau nama naik, dia fikir salah. Kenapa macam tu? Negatif terus. Dan lepas tu pula kan? Dan diwajibkan membawa pakaian sukan. Habislah dia lanyak lah kita ni. Dia berasa pakaian sukan kena lanyak kan. Itu silapnya, jangan fikir macam tu. Kita gemar sangat negatif. Bagi pula kalau suami suruh sign ya. Ni ada. Suami tu ikhlas. Suami ni makhluk paling ikhlas sekali dalam dunia. Tahu, orang lelaki kena faham. Dia suruh sign tu sign je. Sebab suami nak tukar nama dekat geran tanah tu. Kan? Nama geran rumah pun nak bagi kat kita. Yang ni saya kontrol sendiri tak boleh kan? Ke? Yang laptop tu boleh buat sini boleh? Tak boleh? Katanya panjang wire tu boleh? Jadi makna kata dua. Strength and distance. Tadi Datuk-Dr. Nur Hayati dah tanya saya. Tanya, Samsul Debat tu memang nama macam mana tadi tanya kan. Sebenarnya untuk makluman semua, saya dulu bergelar pengarah undang-undang, legal advisor. That's why bila dengar Datuk Doktor nak bersara tak lama lagi, at least Datuk Doktor boleh buat persediaan lah. Memang benda tu ada satu perkara yang alamak, macam kita akan rasa lain kan. Tapi saya dah rasa dah benda tu sebab saya dulu pengarah undang-undang. Dan kemudian saya rasa nak bersara. Tapi Pak Ngah saya kata, Pak Ngah saya duduk di bagan serai tu, dia cakap, kau kalau kau nak berhenti, kaki kau sebelah dah ke luar ke belum? Kata. Mana kaki kena ke luar, maknanya kita kena buat persediaan. Rasa dulu. Jadi saya ambil cuti tanpa gaji. Selama setahun. Bila ambil cuti tanpa gaji, saya pun ceramah lah. Ceramah, layan TV, TV Hijrah Astro, TV 3 semua pergi. Ceramah hari-hari pergi sana, pergi sini, terbang, fly macam. Rasa lain lah kan. Tapi masa tu, cuti tanpa gaji. Kita masih ada kerja. Kita tak rasa lagi bebas tau. Tapi kita dah cuba buat benda lain kan.
Lepas tu dah mula sampai surat daripada lembaga hasil kat rumah. Sebab apa? Dia dah ada dua pendapatan. Dia dah ada dua account. Satu account government, satu ada. Ada dan OG. Account ni ada dan ada income. So, bila saya dah buat tu, tak lama tu dalam 9 bulan, bos saya, big boss saya cakap kan, Samsul, balik. Balik kerja balik. Banyak benda nak buat ni. Sebab assistant dia kualiti dengan nanti kita tak sama. So, saya pun panik kan. Lepas 9 bulan, saya masuk kerja balik. Hidup saya dah berubah. Sebab dekat bilik mesyuarat dah tak sama. Sedangkan orang yang sama mesyuarat, cuma dia tak perasan pun selama ni, bila kita mesyuarat hari-hari, kita tak perasan pun muka tu. Bila muka tu dah jadi Samsul Debat, bila kerja balik dia lain. Kan? Kau jangan sindir aku macam tu. Kau nak cakap aku gelap kan? Wasam betul. Baru tahu siapa kan? Jadi bila saya dah keadaan macam tu, siang saya kerja, lepas tu yang dalam bilik mesyuarat, itu bukan Samsul Debat ke? Pengarah undang kat depan kan, kat meja kita kan, ada tag kan. Jadi siang saya kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Orang balik kerja, balik rumah. Saya tak tukar baju pergi tempat ceramah. Kadang jauh-jauh lah tu daripada Seremban nilai tu, shoot pergi ke Perak. Shoot pergi Melaka, shoot pergi Johor. Besok pagi masuk kerja macam biasa. Siang jadi Bruce Wayne, malam jadi Batman. Sabtu Ahad lagi tak ada masa. Pagi petang malam. Dan lepas tu sudahnya, kadang-kadang bila ceramah yang jauh-jauh tu, pada hari waktu bekerja, kena cakap, bos, ni ada orang panggil ceramah macam mana bos. Bila dia tengok G2G, contohnya hospital panggil, SUK mana-mana panggil, pergilah G2G, pergilah. Kata. Dia pun sign, suruh ambil cuti. Saya pun pergi. Dan akhirnya saya pun dah tak tahu mana satu part time. Sudah ni jadi pengarah part time. Jadi saya kena reset sebab apa? Atas nama keberkatan rezeki. Saya tak nak, saya ada dua income tapi buat apa? Yang satu tu saya tak kerja sangat pun. So saya ambil keputusan bersara. Bersara pilihan. So saya pun option. Bila option aja. Bodoh sekejap 2-3 hari tu kat rumah. Sebab tak tahu nak buat apa. Sebab kita dah biasa setiap hari kerja pancikat tau. Kerja pancikat. Tiba-tiba kat rumah tu tak ada orang. Semua anak pergi sekolah. Orang rumah pergi kerja. Nak ajak member minum, dia orang kerja. Aku nak buat apa ni Allah. Tapi lepas tu bila saya dah start ceramah balik semula, kesibukan tu lebih teruk daripada saya kerja government. Dan pada ketika itu kan, saya dah alhamdulillah saya berjaya capai cita saya nak buka konsultan sendiri. Saya boleh ambil gaji kan orang kampung untuk bekerja kan, saudara-saudara mana yang boleh kita tolong apa, kita ambil dia. So dapatlah, dan sampailah ke hari ni saya ceramah sekurang-kurangnya 3 atau 4 ceramah sehari. Dan waktu PKP adalah paling teruk sekali, 4 hingga 6 ceramah sehari. Ya, hari tu lepas ni lepas sejam rehat jap, minum masuk balik. Assalamualaikum. Yang best tu IKBN sumbangkan, sebab keprihatinan dia disumbangkan lampu Kalimantan melintang 4 batang macam ni, nak bagi terang macam tadi nak bagi terang. Masalahnya dia bukan itu lampu yang kita nak pakai buat live. Memang terang, tapi saya berbalau-balau ni tengok depan ni. Sampaikan satu hari tu, Datuk, dan saya kena ambil cuti, ambil leave satu hari, kena bercuti rehat sebab berdenyut-denyut dah kepala menghadap spotlight tu hari-hari. Ha, bayangkan. Dan hari ini adalah merupakan hari ke-9 saya ceramah balik semula setelah tumbang 5 hari. Tumbang 5 hari, saya beritahu jadual dia. Kan? Saya turun daripada flight dengan Abang Samsul Rau-Rau di Sanakan. Kita dah ceramah di sana kan, balik sampai dia di Malaysia, Bang Samsul Rau-Rau jadual dia tak macam saya. Dia balik rumah, saya pula singgah ke KL ceramah. Malam tu di Jasin Asahan Melaka. Sepatut tidur dekat Melaka tapi hotel penuh, cuti sekolah. Balik rumah dulu, esok pagi camp Sungai Udang Melaka. Habis camp Sungai Udang, malam tu dekat Sungai Siput Perak. Habis Sungai Siput Perak, pagi esok tu Tanjung Malim. Habis Tanjung Malim, petang tu Butterworth, rentas jambatan. Habis Butterworth untuk grup SUK Pulau Pinang, malam tu di Kulim, Kedah. Habis Kulim, pagi esok tu Kota Baru.
pukul 2 pagi sampai. Habis kota baru, saya ciamah pagi tu di HUSM, Kubang Keriat Hospital. Petang tu Mahkamah Kelantan, malam tu Felda Aring gua musang. Habis gua musang, pagi esok tu MINDEF. MINDEF KL untuk anak-anak Navy bagi motivasi. Habis tu tengah hari di IMU International Medical University di Bukit Jalil. Habis tu malam tu di Bahau, Negeri Sembilan. Hei Bahau dekat tak? Tapi pagi esok tu Pekan Pahang. Habis Pekan Pahang, petang tu bera, malam tu di Pasuh. Dan selepas Pasuh tu tu yang saya tumbang terus tu. Ha, tumbang terus. Ha, jadi untuk makluman Datuk Doktor, dulu ni ustaz eh. Dulu waktu saya berceramah di luar, saya tak pakai nama jawatan kerajaan saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat. Saya tak nak orang call pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cakap dengan ni tak? Kalau nak panggil Samsul Debat ceramah macam mana? Sedangkan di pejabat kerajaan tu, itu adalah tanggungjawab kerja rasmi saya. Buat dah berbolip pula wayah ni macam mana? Uyai. Mak bantai lah. Boleh. Tak apa-apa. Waktu saya punya buat. Buat ni. Okey. Jadi, bila saya ceramah di luar, saya pakai nama NGO. Nama NGO tu pakai mana? Okey, pencabar kita pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia Adam. Ha, tu dah dia. Jadi itulah nama yang saya pakai. Dan kemudian adalah satu hamba Allah ni, waktu tu memang orang tak kenal saya lagi. Masa sebelum apa? Masa awal-awal tu orang tak kenal lah. Memang saya selalu, kita selalu jumpa. Saya pernah pergi pun. Ustaz Bagi ni pernah pergi. Tapi masa tu orang pun tak tahu je dengan aku ni. Tak adalah cas gagang. Tak adalah kan. Tapi saya cakap, saya bukan saya nak bangga lah. Saya nak cakap apa sudahnya, jangan minta lah. Susah. Makan pun susah. Macam-macam orang ni. Jadi, lepas tu, bila saya berceramah, kan, entah macam mana, ada satu program di Seremban. Ingat tak? Kempen baca, jom baca 10 minit tu. Ingat tak kan? Satu negara kan? Ha, jadi, dia buatlah program. Masa tu saya masih lagi kerja. Lepas tu, ada seorang Datuk ni. Datuk ni dia pembekal e-book dekat perpustakaan negeri lah. Di Negeri Sembilan. So, masa tu YB tu berucap. Yang best tu ada geng, ada tim Cak Lempong. Negeri Sembilan. Setiap kan, dia dengan sebuah Al-Quran Muhammad yang menjemput. Bahagia pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Teng 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 teng. Wah, dia pukul lah. Dah habis dia berucap, selanjutnya menjemput kepada pengarah perpustakaan negeri untuk menyampaikan sepatah dua kata. Teng 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 teng. Wah, ada dia main. Dan selanjutnya menjemput YB Exco Pendidikan untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program Jom Baca 10 Minit bersama dengan bla 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 bla. Teng 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 teng. Dia pukul. Okay. Jadi, dalam tentatif tu, Datuk ni cakap, Datuk yang pembekal e-book ni, dia tengok senarai dia punya satu cara program. Lepas pada perasmian ni apa? Ada ucapan. Saya tak tahu, dia cerita balik dekat saya lah ni. Dia cerita balik dekat saya bila dah sudah dia cerita dekat saya. Lepas ucapan ni ada ceramah, apa, perkongsian ilmu bersama dengan Syamsul Amri Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia. Dia cakap, siapa nak dengar ceramah time ni? Dia kata tu. Dia kata macam tu ayat dia lah. Siapa nak dengar ceramah time ni? Orang dah nak tengah hari dah kan. Jadi, bila dah habis tu, jom baca 10 minit, semua senyap. Baca 10 minit, selanjutnya jemput untuk perkongsian ilmu daripada Samsul Amri bin Ismail. Bila aku naik, budak Cak Lempong tu tak main. Saya ni jenis orang, kalau perasan kan, saya ni jenis mana alam sekitar. Mana sebab saya tegur lah. Memang saya akan tegur. Lepas tu budak tu duduk sebelah ni, atas pentas. Cak Lempong ni. Bila saya naik atas pentas, jadi sebelum saya ceramah, saya agak tak puas hati ni. Yang kau tak main, aku naik apa sal? Kau main sekarang? Tak. Jadi orang dah, suasana tu dah naik. Lepas tu saya ceramah, okey. Masa tu dah Datuk tu cakap, oh tak boleh jadi. Baguslah dia, tak sangka. Lepas tu dia jumpa, ayah betul serius. Ayah tadi sebenarnya ayah dah sangka buruk. Ayah cakap, tak ada siapa nak dengar ceramah. Tapi you dah
full crowd kita bagi dia stay dengan sampai habis. Saya berhajat sangat nak minta dia datang ke Surau Puncak Istimewa KL. Ni saya bagi cerita detail, you all dapat sebab 4 jam kan. Dia dapat pergi. Pergi Surau Puncak Istimewa KL, saya pergi. Bila saya pergi dekat surau tu, surau ni Puncak Istimewa memang saya terkejut, memang rumah besar-besar. Surau dia tak ada whiteboard. Tapi dinding kaca tu jadi whiteboard dia. Lepas tu senarai jaket surau dia Tan Sri, Tun, Datuk Sri, Doktor, Datuk, Datuk, Datuk Sri, Datuk Wira. Aku tak jumpa Encik pun tu. Saya bila tengok tu, saya turun balik bawah kan, pergi kat kereta, tengok balik nota, takut kan kena tanya kepada tu Datuk ni semua dandal-dandal. Lepas tu bila naik, lepas tu rupa-rupanya Datuk yang ajak saya tu, Datuk yang yang pembekal ibu tadi, dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa nama penceramah tu itu? Budak tu Allahuakbar, Samsul apa? Tetapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Itu mula dia. Ah, faham? Dia sebab dia terlupa. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah, Datuk Haji Zilan Basar. Dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Malaket tahu nama tu sampai hari ni. Itu cerita dia. Saya pun dulu tak suka. Apa lah kau panggil? Memang betul saya ada terlibat dengan debat dan pidato. Malahan Perak ni adalah merupakan negeri yang bersejarah buat saya, sebab di sinilah saya bergelar juara pidato kebangsaan. Betul, betul, betul. Ha. Saya menginap masa tu hotel yang paling paling hebat lah masa tu, Sri Malaysia. Masa tu. Kan betul kan? Sikit-sikit kursa, Sri Malaysia weh. Dulu kan, dulu lah kan. Tak, betul. Itu yang berlaku. Saya ingat lagi, saya punya, dia ada tiga grup. Saringan dekat, dekat ada yang buat dekat, apa? Tapi saya buat dekat Politeknik. Ada yang buat dekat Matak Perguruan. Ha, jadi final, final buat kat Dewan Bandaraya tu. Alhamdulillah. Kan? Jadi, mana kata itulah mulanya nama saya Syamsul Debat. Ha, jadi, nak menjawab. Sebab ada yang tulis dalam Facebook, cakap seseorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Kau tak tahu ranking aku dan Malaysia macam mana? Saya dulu, untuk maklumat perasan, bila debat, dia 3-3. Saya tempat, position favorite saya adalah third speaker. Third speaker ni memang bidas je. Bidas pula, kena pula bagi ni lah, ngusik sindir sikit. Memang merah lah sebelah tu. Macam tu lah. Dan kemudian saya banyak jadi second dan jadi third, jadi first speaker. Tapi kalau jadi pembangkang, saya suka jadi nombor 2. Sebab saya boleh bidas 2 orang. Ha. Dan kemudian saya, cuma tapi kalau jadi kerajaan, saya jadi second speaker dan saya suka sebab saya akan gulung last sekali. Sebab kerajaan akan last sekali buat pengulungan. Ha, dia macam tu. Ha. Pidato saya tak nak masuk dah sebab saya dah menang banyak, cukup. Dan kemudian bila masuk debat, boleh kata semua pertandingan debat dalam Malaysia ni saya dah merasa menang. So saya ambil keputusan pada final year, masa saya belajar dulu, final year saya bersara debat. Sebab saya nak make sure, saya latih junior saya, junior saya. Alhamdulillah UiTM sampai hari ni busuk-busuk pun semi final. Dia takkan teruk daripada tu. Sebab banyak contoh universiti, contoh macam sahabat-sahabat saya di UIA dulu, bila dia dah menang-menang-menang, dia tak ada pelapis. So that's why saya dah menang semua, buat apa kita nak jadi juara banyak kali, buat apa kita dah menang sudah lah. So saya train pula junior saya supaya dia boleh pergi. Alhamdulillah. Dan anak murid saya dalam pajaman yang universiti, anak murid saya paling baik sekali USIM. Wah. So Universiti Sains Islam Malaysia, sebab dengan cakap. Kan? Semua, itulah kalau ikut hadis ni kan bang, main hadis saja, hadis, ya Quran lah tu. Okay. Jadi kita jangan tension, ya, jangan tension sebab kita ni dalam hidup kita ni yalah macam-macam ujian, kan? Ujian dalam kehidupan kita. Nak datang ceramah ni pun satu ujian. Gila 4 jam gitu. Daripada pagi tadi, saya 4 jam you all lagi lah, kan? Saya tengok tak beranjak. Kan? Tapi kita ni memang orang kata sentiasa diuji. Kan? Dengar ceramah pun ujian. Kan? Nak balik daripada ceramah, ujian juga mikir, macam mana aku nak lagi ni? Dah ada yang fikir kan? Ha. Ha, masa tu dia tak, tu sebabnya kita jangan petikai. Ada sebab Tuhan bagi kita. Ada sebab. Macam contoh kan, orang cakap, kenapa kita duduk kursi belakang macam ni? Kita duduk kursi sini. Dengan kita tak tahu kan material kursi ni.
dia sungkup dengan kain ni, bagi nampak eloknya. Keras weh kursi ni, contohlah kan. Kau tengok tiga kursi depan, kursi selesa je. Contoh dia kata kan, contoh. Empat kursi depan ni kan. Tak kena faham, yang duduk depan ni tanggungjawab besar. Yang belakang, balik orang tak perasan. Dia bawa, hello, 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 hello. Okay. Hello, hello. Lepas tu bunyi, tak bunyi. Hello, hello, hello. Yang duduk depan, tanggungjawab besar. Kadang-kadang kencing pun tahan. Ya, memang. Ini antara ni. Jadi, pemikiran strategik nak kena ada. Sebab benda ni juga boleh mempengaruhi emosi kita. Kita tak siap kerja, kita terlewat. Contohnya, ada benda-benda yang kita tangguhkan. Kan? Menyebabkan, perlukan pemikiran strategik. Contoh pemikiran strategik apa? Kadang-kadang kita cuba strategikkan pemikiran kita. Contohlah paling mudah. Kita tiba-tiba dapat tahu kita nak balik kampung. Nak balik kampung, kita daripada Perak nak gerak balik pergi Kelantan. Ataupun daripada Perak nak gerak pergi Johor. Wah, dia dah strategi dah. Okey, apa barang nak kena bawa? Berapa hari tidur kat sana? Okey, dalam perjalanan nak bawa makanan tak? Ke nak singgah mana-mana? Dah plan dah, bincang dengan husband ni. Bincang-bincang, sekali tak jadi balik. Contoh. Memang frust. Nah, tu emosi dia terganggu tadi tu. Kan? Macam-macam lah. Tu sebabnya, bayangkan raya itu kan. Macam orang Negeri Sembilan. Ada tak orang Negeri Sembilan sini? Asal Negeri Sembilan, katakan. Poland, ya? Palung apa? Palung tujuh. Dia biasa orang Sembilan panggil Poland tu. Okey, okey, okey. Lain ada? Mana? Jelebu, Jelebu mana? Kuala Kelawang, orang Pekan lah, Pekan ke Kelawang. Okay. Tapi nak bagi tahu cakap, orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Dia cukup rimas. Kalau ya Allah teruk jam tadi setengah jam ni. Setengah jam tu teruk sangat kat orang Seremban Negeri Sembilan. Betul, 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 betul tak? Betul kan? Dia tak biasa jam. Itu yang saya heran, orang Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah, dia boleh 20 jam, 22 jam masa raya itu. Macam mana kau boleh tahan jam tu? Itu bukan jam tau, itu menetap namanya. Kan? Ada yang saya dengar, ada member seorang orang Kelantan ni, budak Kelantan member saya ni, dia boleh je balik awal, dia dah cuti awal. Tapi saja dia balik last tu sebab suasana, Ustaz. Kepala otak kau suasana. Tak, memang ada orang macam tu. Itu itu kes sakit sekretari ke macam mana tu, Datuk-datuk? Tak, itu memang dia memang dipilih. Tak, itu sebabnya kalau kita tak... Contohlah, contoh. Saya pergi Brunei kan? Pergi Brunei kan? Beza tau standard kita kan? Okay. Contoh. Okay, kalau daripada sini... pergi ke, kita nak pergi ini Ipoh, kita nak pergi ke Simpang Pulai dalam 15 minit, contoh dia kata. Setengah jam. Sini ke Simpang Pulai dalam setengah jam. Saya nak tanya, jauh ke dekat? Okay. Saya pergi Brunei. Brunei negara dia kecil tu. Jauh tak daripada airport ni kita nak pergi ke Universiti Brunei Darussalam, UBD? Oh, jauh juga. Dalam 15 minit contoh. Kau nampak tak maksud dekat dengan kita tu beza? Kalau dia naik bas dan daripada Seremban sampai Perak 4 jam, meninggal dalam bas aku tu. Sebab standard dia tu. Standard jauh dengan dekat dengan kita tak sama. Itu sebab saya kata tadi. Itu sebab kenapa emosi kita pun beza-beza. Sebab peristiwa apa kita lalui tak sama. Orang yang ni, cuba tanya budak-budak perempuan. Orang perempuan, adik-beradik dia dalam 9 orang, 8 lelaki. Tengok. Setakat kat pejabat ke gaduh, susik sikit, gugurau, dia tak ada hal. Ini biasa, berdarah-darah ni, parut punya banyak ni. Kan? Tak ada hal. Tapi kalau orang tu memang jenis lembut, kita tegur bergurau sikit. Kau masalah kau? Nampak kan? Beza. Keadaan. Macam tu juga lah. Macam pasangan suami isteri lah. Itu sebab kita kena kenal pasangan kita. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang, ada je bergaduh. Kenapa? Sebab manusia kita bukan je deal dengan robot. Kita deal dengan manusia yang punya perasaan. Nampak tak? Macam Datuk Doktor sekarang ni tengah macam berbau ni perasaan nak bersara ni kan. Macam baru semalam je kerja. Saya rasa macam tu. Kan, tiba-tiba dah bersara. Tapi saya dah dekat bersara tau. Dekat bersara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Nah, itulah perasaan dia. Bersara awal. Okay. Tak tahu kenapa dalam setiap seminar yang pergi ada ice breaking. Apa maksud ice breaking? Apa maksud ice breaking? Apa pecahkan ais? Terima kasih banyak eh. Terima kasih banyak. Memang aku tak tahu ice breaking tu pecah ais. Terima kasih banyak.
Nasib baik kau beritahu. Kenapa aku tak terfikir yang ice breaking tu pecah ais rupanya. Kau sakat terjemah, aku tak tanya kau. Kan? Tapi tak apalah, makasih lah ya. Terima kasih. Pecah ais. Okay. Tak apalah, kita ambil lah. Kita ambil. Okay. Ah, betul lah tu, dia lari, dia pecahkan ais. Betul lah tu, lari, pop, dia pecahkan ais tu. Maknanya, kita kena buang benda yang blok dalam diri kita selama ni. Contoh waktu tadika. Tadika kan. Cuba ingat balik waktu tadika. Anak kita lah tengok anak kita masa tadika. Awak duduk mana? Kita duduk kat taman ni, rumah kita lagi besar pada rumah awak. Dia cerita semua. Rumah kita lagi besar. Rumah kita ada 5 bilik. Rumah kita tujuh. Dia kira bilik air jamban pun kira. Dia cerita semua, betul tak? Ayah awak kerja apa? Ayah kita doktor, mak kita pun doktor. Ayah kita polis. Tangkap orang. Wahal pengawal keselamatan. Nampak tak? Sebab budak tu nampak budak ayah polis. Dia pegang benda tu. Dia cerita semua, nampak tak? Maknanya dia cair tau. Dia tak ada beku, tak ada blok, dia cerita semua. Lepas tu dia bergaduh, dia baik. Dia bergaduh, wajuk. Lepas tu kan dia pergi dan kena nangis tu, apa-apa dia main balik semula. Nampak? Itu maksud dia. So kadang nak kenal mengenali. Yang best yang bila buat team building lah, bila ice breaking kan, kita kenal mengenali tu sebab kita nak pecahkan blok tu. Cuba tengok, makin lama bila masuk darjah 1 dia dah mula, dia dengan geng kelas dia je, kelas lain dia tak kawan, dia dah mula beku sikit kat situ. Masuk sekolah menengah, BFF, best friend forever. Pasal tak? Masa tu dia dah mula lah grup 2-3 orang je, dia tak campur orang lah. Nampak tak? Yang ni geng-geng free hair. Ni geng-geng main netball dia. Yang ni geng-geng ni. Macam tu kan? Nampak? Tapi bila masuk di universiti, dia nak mula buat hal sendiri. Lagi pula. Masuk kerja. Cuba tengok. Ada staff baru masuk. Panjang muncung. Weh. Dia nak tak tunjuk ke tangan pakai mulut. Betul kita. Kan? Kita ni, aku nyampak belagak weh. Tengok muka pun tu, belagak. Wahal kau berbual pun apa pun tak lagi dengan dia. Tiba-tiba bila buat team building, sekali duduk satu grup orang tu, lepas tu dah bincang-bincang. Kau asal mana eh? Buat. Engkau ni okey juga kan? Baru tahu kawan tu okey. Surprisingly, masa saya ada team building untuk grup Mahkamah Kuala Lumpur, dia dekat department ni, dia dekat department ni. Seorang ni dah 20 tahun, seorang ni 15 tahun. Dia seorang kat pejabat nafta, seorang dekat pejabat suruhjaya sumpah. Dekat kompleks mahkamah yang sama. Hari-hari selisih macam tu. Macam tu je. Baru tahu duduk satu taman. Cuma dia fasa lain. Dia fasa baru, dia fasa lama macam tu. Tapi duduk satu taman perumahan. Bayangkan ni, benda ni berlaku. Dan apa yang saya buat, waktu yang di building tu, waktu yang bila dah masuk dalam kelas tu 60 orang, okey, sekarang siapa nak perkenalkan diri dulu? Macam ni lah. Siapa nak perkenalkan diri? Macam ni lah keadaan. Siapa nak perkenalkan diri dulu? Semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tiba-tiba dah. Macam tu lah, mahal tak tahu kenapa. Kan? Apa kata tadi? Apa kita bincang kat belakang tadi? Brain dead. Biasanya antara lelaki dengan perempuan yang selalu mengalami brain dead ni lelaki. Orang perempuan dia otak jalan basuh pinggan basuh pinggan dah tahu lepas ni masakkan kakak-kakak dia boleh 5-6 benda dia boleh buat sekali. Orang lelaki dia tak boleh buat benda semua. Dia kalau buat satu benda, itulah satu dia akan buat. Kalau dia masak Maggi dengan dia akan tunggu sampai temulgak bila dah boleh masuk lah Maggi ni. Macam tu lelaki dia, macam tu. Tu orang lelaki dia boleh main remote. Tu yang perempuan sakit hati tu. Nak tengok cerita apa? Orang perempuan tengah lipat kain geram. Lepas tu. Semua tu dia tengok satu-satu kan. Kononnya nak pilih yang terbaik lah. Sudah tu terlelap. Nampak tu kan? Terlelap. Itu branded tadi tu. Yang tu tak payah fikir banyak. Tekan. Ha ni.
Macam memancing tu, bawa perempuan tak sesuai mancing. Orang lelaki. Membayangkan tu. Nampak kan? Itu beza. Beza lelaki dengan perempuan tu lah beza. Antaranya lah kan. Jadi, dalam kelas saya, siapa nak perkenalkan diri dulu? Semua macam tu lah. Ada yang seorang tu? Soalan-soalan tu tak tuju kat dia tu. Okey, okey, tak apalah. Kalau semua tak nak ni, saya tanya. Okey. Yang hujung ni, hujung ni, hujung sana, penjuru sambil. Siapa nak mulakan dulu? Bergaduh ni, kau lah, kau depan. Asyik depan ni, belakang lah pula. Dia bergaduh tak nak? Itulah dia hakikat bila perkenalkan diri. Pak, perkenalkan nama dengan asal je. Kan? Okey, akhirnya. Okey, tak apalah kak. Saya pilih, okey, kak mula dulu kak. Muka tak puati. Nama saya ni, saya buat asal benda ni. Dah. Nanti juga ceritalah department mana. Okey. Okey, nama saya ni, saya berasal daripada ni. Saya daripada department ni. Saya daripada jabatan apa sempurna semua manusia. Okey. Bagus. Masih ingat eh? Okey, yang kedua, bangun perkenalkan diri dan perkenalkan orang sebelum dia. Orang yang ketiga, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Orang keempat, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Yang hujung ni mati kui, satu kelas tak kena ingat. Yang best tu, yang nombor satu tadi. Itulah, siapa suruh tak nak dulu tu. Wah, dia pun tak nak tadi tu. Itu pengajaran first saya bagi tahu. Sebab ada kalanya kita tak suka sesuatu. Tapi itulah yang terbaik buat kita. Nampak tak? Dan barangkali kita suka sesuatu, tapi dia tak baik buat kita. Ya. Untuk air apa, basah ni meja kau bagi. Kalau tak senia pun boleh ha? Minta terima kasih banyak eh. Terima kasih. Itulah keprihatinan. Keprihatinan nama dia. Terima kasih banyak. Jadi yang bagusnya memang 60 orang tu yang hujung tu dia boleh sebut mula sampai habis. At least nama dia kena ingat. Dan yang best dia boleh habis 60. Okey kak, akak kena sebut boleh suruh. Loh, tadi. Kau ingat kau seorang. Ulang boleh. Tambah lah. Itu antara. Benda tu nampak simple tapi pengajaran dia besar. Okey. Jadi jangan marah saya sebab ni adalah gambar-gambar awal saya dengan TV Hijrah. Dan tak boleh marah sebab ni slide saya. Suka hati saya lah nak letak gambar apa. Jadi tu presiden lah namanya. Pertubuhan Alumni Debat Malaysia Adam. Jangan risau walaupun dia hebat berhujah, dia takkan menang hujah di rumah. Itu ayat dia. Macam mana pun lah kan. Dia bukan takut isteri lah. Sebenarnya orang lelaki ni, dia satu perkara. Sebenarnya ni bukan apa. Memang ulama' terdahulu dah sebut. Perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Tetapi lelaki tidak boleh meluruskan kebengkokan perempuan itu. Yang lelaki lah kena menyesuaikan kebengkokan itu. Itu sebenarnya. Ya, memang tak boleh. Orang perempuan dia betul semua. Kau ikut je lah. Nana pula pengarah kan. Datuk doktor pula lagi. Kan contoh. Tak sebab jadi bos perempuan ni dia bukan cerewet, kena faham eh. Bos perempuan bukan cerewet tapi dia teliti. Ah tu beza dengan bos lelaki. Bos lelaki pastikan siapkan eh sebelum minggu depan. Macam mana kau buatlah yang penting siap. Ah tu lelaki. Orang perempuan kena siap macam ni kan, kalau boleh font dia pakai font ni, tempat tu selang 11.5 pakai Times New Roman. Lepas tu depan tu letaklah plastik sikit, cover-cover, letak combining, kan makin teliti tu. Cerewet lah tak? Untuk orang yang negatif, dia akan anggap benda tu cerewet. Dia tak. Itu lebih baik daripada buat ni. Betul baik. Tu sebab buat yang ini kenapa tak letak ni? Tak macam ni. Sebab arahan tu tak jelas sebelum ni. Nampak tak? Itu cerita dia. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni macam tu lah. Penyesuaian tu penting. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita, mengucap. Kau ingat imau tak kenal kau siapa? Kau confident pak imau? Au, memang hilang kepala kau. Viden au, mau. Alah, sian betul. Kau mengucap. Kan? Aduh. Okay, saya lahir pada... Okay. Makanan kegemaran ikan semilang, ikan bilis, silap. Jangan confuse, orang negeri sembilan, ikan keli itu disebut ikan semilang.
Tu maksud ikan keli sebenarnya. Kan? Ikan bilis, senang gua orang dengan garing kan. Tu tadi saya gatah tadi waktu belakang tadi. Sementara tunggu tadi kan. Alhamdulillah, makasihlah banyak. Dan kemudian minum kegemaran sirap air kenduri, senang kan. Jadi simple je. Warna kegemaran kuning hitam yang gelap sesuai dengan kulit saya. Kemudian gaya kegemaran simple. Sebab saya kadang-kadang bila appearance datang kita simple tu, orang tengok tu okey dia release je. Dia tak ada tension sangat, okey. Lagu kegemaran senang, iaitu yang boleh nyanyi pada bulan sampai habis. Maknanya bukan lagu yang perlu picing macam lagu negaraku kan. Dia simple, dia senang lagu. A E I O U. A untuk ayam kakak. I untuk emak. I ikan berenang di dalam kolam. Otak yang bijak, you ulah membelit. E E I O U. Bayangkan lagu macam tu kita boleh hilang stres tau. Cuma kita tak teramak lah dengan anak kita. Kan? Macam tu lah kan. Simple lah. Tak kisah mana-mana kepala. Kan? Macam ni tengok zaman kan. Tengok zaman. Dia lagu-lagu apa. Budak-budak sekarang kan. Makan lagu pun lah. Semua simple kan. Awak kat mana? Awak kat mana? Sekarang kan. Dengarkanlah. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Allahu Akbar. Sikok tu satu, satu bagi dua. Kau nyanyi lagu tu, kau tu lah. Sikok bagi dua. Sebab saya tanya maklum, saya maklum. Kan belah, saya belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, Janang, Bantai. Maklum lah, maklum lah. Sikok tu satu. Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Tidak cukup dua, makan sama-sama. Adalah ayat itu. Sekarang orang dulu-dulu semua lagu nak pentingkan kan lirik dia, penghayatan dia. Bila sendirinya. Dulu kan. Kan tak cuba lagi. Terbayang wajahmu. Dia sebab abon ambil penghayatan tu. Lagu sekarang nak cepat. Oh pak cik, saya nak kawin dengan pak cik. Lagu macam tu. Lagu macam tak ada seni kan. Dia memanglah muzik tu ada, tapi lagu tu ada. Tengok lagu-lagu tu dia ada makna-makna yang tersirat. Iya, cuma tengok lagu dulu, lagi lama lagi pula kan. Iya, tengok lagu yang Alang Nordin Ahmad nyanyi tu apa? Alah. Apa tu? Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan sayang. Orang ni, kalau budak sekarang, cepatlah makna dia. Rupanya kata, maksud dia apa kan? Sebab budak sekarang dia nak cepat. Semua nak enter. Beza orang dulu, dia kena sabar kan? Tu perubahan zaman. Nampak? Tu sekarang semua nak cepat. Tu yang masa zaman tu kita bila kehilangan Datuk Seri SME Value tu kita terasa. Ingat tak masa dia jadi Menteri Telekomunikasi dan Pos kan? Kita akan mempertinggalkan perkhidmatan pos. Hari pos semalam sampai. Posmen macam mana nak buat ni? Weh? Nak berhenti dia kan? Legend weh dulu. Tu kita ingat tak ada menteri sebaik SMP dalam dia melayan wartawan kan. Hebat betul. Hari ni post semalam sampai. Macam aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Jentulah bego. Bego jentulah. Tak rupanya maksud dia hari ini post satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti. Penggunaan tak sesuai. Itu sebenarnya. Tu sebab sampai sekarang saya tak suka tengok cerita Melayu. Saya gemar tengok. Saya suka tengok apa? Sebilam Tamil. Kau tengok Melu untuk Fidaus tu. Bodohnya kau biar kau layan lagi perempuan ni kenapa? Orang banyak perempuan tengok. Tiap-tiap bentar sambil lipat kain kau marah, maki orang tu. Melakon kau.
ni mak mentua ni kenapa la ilaha illallah, kenapa lah macam ni sangat, kata kan nampak bapak mentua marah, ni marah, bapak tu baru nak tampar sambung. Oh tak boleh, aku tak boleh tengok. Tu sebab saya suka tengok filem Tamil. Filem Tamil ni dia ada sejarah. Dulu waktu zaman MGR pernah ada satu filem tu tengok. Di mana yang India pun tak tahu sejarah ni, tu betul. Waktu zaman MGR dulu, sebab ramai yang di India dulu dia orang kerja berat. Bila kerja berat, hiburan dia tengok movie. Dia tengok tengok wayang. Yang wayang lama yang papan kertang, bangun kertang tu kan, tu kan. Jadi lepas tu entah macam mana dalam satu filem tu MGR mati ujung tu. Hero mati. Terbakar wayang tu, pecah kursi tu, mengamuk orang tu. Penghayatan semenjak pada itulah sampai hari ni, macam mana azab pun hero tu dia takkan mati. Betul tanya betul ha? Betul ha? Betul. Ha? Ha. Tak saya tak, saya, saya my favorite hero kan, hero saya Vijay, Vijay. Saya tengok cerita cerita Sura-Sura. Dah mati. Ingat mati dah, terbakar dah satu kampung tu. Dah kena himpuk dekat patung Tuhan tu. Tambah 6 dalam, dia boleh pump keluar. Tak tu, ha? Aku cakap apa? Bi, waktu sebab tengok, wih, hidup lagi, wih, hidup. Kita boleh tahan 3 jam tu. Ha, tu dah siap. Jadi emosi kita kan akan stable. Oh, tak mati lagi, tak mati lagi. Macam tu lah kan. Ha, contoh lah eh. Saya sampai tahu lah lagu-lagu Tamil pun saya tahu lah. Yang kau solayen bilai. Ha. Ten 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 ten. Betul tak saya nyanyi? Betul lah. Betul. Iyo. Itu lepas tu lagu Cina pun saya tahu. Chinese ada sini. Mana? Mana Tan? Ayah Tan. Ni wen wo ai ni yong tu xie wo ai ni yong ji fei. Betul tak saya ni? Tu sebab saya pernah jadi cikgu siap tu. Wo men tu si children. Tanyalah dia apa maksudnya. Ya. Jadi ni proses pembelajaran saya. Saya sekolah dulu. Saya jarang pencabar beritahu dari tadika mana. Saya beritahu saya tadika kemas. Selama setahun, alhamdulillah, grad. Cuma bezanya, Datuk, eh, dulu. Zaman kita, Puan Raida dulu. Dulu kita orang, kita tadika tak ada konvo. Sekarang, eh? Sekarang tadika ada konvo, nyampal tu. Sudahnya boleh cek balik, bukan budak tu nak konvo. Cuba tengok muka dia kat dalam frame tu. Semua muka tak buat hati. Pegang skrup. Perasan dia tak? Kita senyum lah. Lagi dia tak boleh. Iya. Kemudian saya sekolah kebangsaan Paroi 6 tahun. Kemudian Semak Labu. Kemudian saya ambil diploma Public Admin UITM di London. Alu Gajah Melaka. Lendu, lendu, lendu. Dan saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang. So total pembelajaran saya 19 tahun. Macam tak percaya je hari ini dah 25 tahun. Umur saya dah 25 tahun. 25 tahun dengan 25 tahun dengan dengan 19 tahun pengalaman. Jangan dicampurkan eh. Ni pencapaian saya dalam debat dan pidato. Tak adalah banyak sangat eh. Adalah. Okay. Alright. Okay. Yang ni Johan Pidato Perdana Islam Hari Hadari Kebangsaan. Masa tu Pak Lah sendiri menyampaikan hadiah tu kat saya. Dan tak ada siapa boleh beat saya dalam pertandingan ni sampai hari ni. Sebab tu lah sekali dia buat pertandingan tu. Tu sebab orang tak boleh beat saya. Cuma dalam pertandingan ni tempat ketiga daripada Johor Bahru. Seorang wanita umur 55 tahun bergini-gini tu. Dia dapat 76 markah. Tempat kedua Jaim Atoh daripada Sabah 77 markah. Saya juara masa tu 95 markah. That's why nak beritahu, kita buat yang terbaik macam tu kan, untuk mengelakkan. Sebab sebenarnya saya takut. Saya dah menjadi coach, mengajar ramai orang, dah pernah menang. Dah bila dah mengajar jadi jurulatih, bila saya berhenti debat, buatnya aku kalah ni, mampu orang tak hormat aku. Dia pun kalah nak ajar kita. Contoh kan, takut kan. Ni gambar-gambar saya menang eh.
Dulu hebohlah 30 jam dalam tempoh 6 hari. Hari ni dah tak boleh kira dah. Tiap-tiap hari ceramah banyak kan. Okay, ni gambar-gambar yang saya menang dululah. Menang Pidato ni yang menang kat Ipoh ni. Ni debat perdana. Waktu tu pertandingan debat antara fakulti undang dan juga peguam. Separuh akhir saya kalahkan pasukan peguam Kuala Lumpur. Final menang UIA. Ni debat kemerdekaan anjuran jawatan akib negara. Ni debat kenegaraan kebangsaan. Research the key factor. Kenapa research ni keluar dekat dalam surat khabar ni? Sebab tim saya buat research dulu, sebab zaman sekarang tak sama. Dulu kita masuk library kan, kita kena cari satu-satu artikel kerat. Saya ingat lagi lecturer cukup marah kita, kenapa you ambil ayat sebiji-sebiji daripada dalam buku? Tak boleh, you kena guna ayat you sendiri. Olah pandangan, you bagi your own ideas. Please Samsul. Contoh dia marah kan? Hari ni jangan macam tu. Siap copy, papis, tukar font, bawah prepared by nama sendiri. Ajar betul hari ni. Tu sebab hari ni pelajar-pelajar ni dia tak tahu lagi dah berkat tak berkat ni macam mana dah. Berilmu. Dia tak tahu dengan result dia tu nanti dia keluar dia nak kerja dengan tu. Sehari ni jangan main-main kan. Kita bertuahlah, kita dulu tak ada teknologi macam tu, boleh copy paste macam sekarang. Kita salin pun daripada buku. At least daripada buku lah kita ambil kan. Sekarang makin mudah kan. Ini gambar-gambar sebenarnya. Yang ni kita terpaksa ubah pertandingan pidato. Saya cadangkan nanti Hospital Bahagia pun boleh buat pertandingan pidato. Invite universiti datang. Letak hadiah tu tinggi-tinggi. Letak hadiah Johan 1,000 cukup. Tempat kedua 700 tak apa. Alumni Debat Malaysia boleh sponsor, tak ada masalah. Buat sebab nak bagi dia orang tahu isu-isu dekat Hospital Bahagia ni. Apa? Hospital Bahagia apa? Menjamin masyarakat harmoni. Contoh, kenapa? Jadi dia akan fikir. Jadi dia akan kaji. Tapi pertandingan pidato ni lain. Kenapa? Sebab kita tak bagi tajuk daripada awal, dia hafal daripada 10 tahun lepas, tak ada. Kita akan bagi tajuk dekat dia. Kita ada 30 tajuk. Dia tak tahu tajuk yang mana dia kena. So dia kena study 30-30 tajuk. Dia hanya akan dapat tajuk 10 minit sebelum naik pentas. Nah, kita terpaksa. Sebab kenapa Datuk-Datuk kita buat macam ni? Sebab student hari ni bila bekerja apa pun tak tahu. Sebab masa ambil exam hafal, exam oriented. Sampaikan isu semasa keliling ni pun tak tahu. Nama menteri besar Perak pun tak tahu. Nama Perdana Menteri, saya rasa lah. Saya rasa. Macam mana Perdana Menteri kau main rasa-rasa? Contoh lah kan. Jadi isu semasa tak tahu, tu tak tahu. Jadi kita nak, jadi bila kita bagi format macam ni dekat kolej kelima ni, UPM ni, kolej kelima, pidato peniti 10 minit tu, bila dia dah naik atas pentas, dia akan pidato selama 5 minit, bunyi loceng, dia kena berhenti. Hakim akan tanya satu soalan berkaitan dengan fakta, berkaitan tajuk tu. Dia akan boleh jawab ataupun, wah, kalau dia goreng, tak boleh jawab, tak ada makah lah. Lepas tu dia kena buat penutup tu, format pertandingan ni. Ni debat kemerdekaan. Ni pidato selamat hari, Johan dapat apa ni, dapat 5,000 dengan tiket umrah. Alhamdulillah, masa tu kebetulan birthday mak saya. Saya hadiahkan tiket umrah tu pada mak saya. Duit saya ambil. Dan ni program debat ni kita buat, kita pecah rekod 222 jam tanpa henti. Mula 212 tapi kita naikkan 222 jam tanpa henti. Tapi gili-gili tau, bukan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang debat 222 jam memang lidah pakai lantai tu. 10 hari. Maknanya contoh 3 lawan 3 kan. Assalamualaikum, dia lawan habis salam. Orang yang terakhir, demikian kita jumpa lagi. Kita saya mohon untuk membangkang. Habis bilik sebelah tu sambung debat. Masa tu Guinness Book Record of Malaysia tu dia datang nak tengok confirm kan supaya berapa jam kita pecah rekod tu. Buat dekat DBP. Yang ni Yusim jadi juara debat. Alhamdulillah saya dapat juga jadikan dia juara. Juara debat Piala Perdana Menteri, Johan dapat 25,000. Pendebat terbaik dapat 5,000. Nak beritahu, Julatih tak dapat apa. Tu sebenarnya. Kan, redha je lah. Yang ni saya jadi ketua hakim debat Universiti ASEAN. Debat Universiti Pertahanan. Yang format seorang-seorang macam ala Presiden Amerika tu. Soalan lawan seorang. Tu dia buat dekat mana? Buat dekat UPNM. Setiap tahun debat keamanan buat dekat sana. UPNM. Okay. Yang ni wartawan sebab gambar gaya macam ni. Ambil gambar sampai 50 keping yang keluar tu. Okay. Okay. Baru nak start. Tadi tu bukan limah je. Kan? Jadi untuk capai emosi yang cantik,
perlunya apa disebut sebagai rejuvenasi. Kita perlu meremajakan cara kita berfikir. Kan? Maknanya memberi nafas baru, meremajakan. Contohlah, kita mungkin dah berusia tapi nak sejajarkan dengan peredaran masa dan zaman, tudung kita, kita up to date. Kita tak pakai dah tudung yang kita pakai dulu. Yang ingat tak yang ikat kat tengkuk? Belang ada satu lain tu, ingat tak? Kawan kita share, weh ingat tak momen ni weh dalam Facebook, Zap. Siapa yang ada dalam ni, tolong like, tolong komen. Lepas tu bawah tu komen, kalau kau member aku, tolong remove gambar ni. Sebab dia tak tengok nampak lah kan? So, kita ni dah berubah, zaman ni dah berubah. Dulu ingat tak, kita tak nak tukar lah. Itulah telefon aku, macam mana pun kau cakap, aku tetap pakai tu. Ingat tak? Ingat tak telefon tu? Handphone tu dulu, baterinya tahan. Jatuh terempas, terbarai ni. Sambung-sambung, boleh cakap ni, halo. Betul tak? Betul tak? Ha, dan telefon tu pula, tak payah power bank. Seminggu tahan bateri. Yang tak campur orang, 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 2 minggu tahan. Yang bateri tak sampai 3 hari sebab main snake. Ingat ke? Fakta. Kalaulah tengah saya ceramah ni, tiba-tiba terdengar member kata, apa kita akan cakap dah? Saya ledak. Kau pakai lagi telefon ni. Zaman dah berubah. Kita tu berapa ramai tu? Saya ingat lagi mak saya dulu. Bila saya mesej kat mak saya, mak ni kan. Nak buka mesej tu, kena tekan dulu. Open mesej dulu. Kan? Open mesej, read mesej. Dan read mesej, page 2. Lepas tu kita pendekkan sebab nanti charge lebih. Kalau lebih muka 1, muka 2. Ingat tak? Weh, dia punya mesej. Mercedes ni mesin je. Weh, murah. Ya, dulu kira mesej tu berapa sen. Nampak tak? Lepas tu yang bestnya, mak saya nak baca. Adik tolong baca. Adik yang tolong balas lepas tu. Bila adik balas, masalahnya dia menambah-nambah hayat mak saya tu. Kalau balong nak makan, datang rumah. Jangan nyusahkan orang. Hei, ni mak aku cakap, engkau yang cakap ni. Saya minta mak saya masak lauk tu, kan? Ha, tentu ayat adik saya. Ayah. Tapi lepas tu, hadiahkan masa tu, tengah top Lenovo. Beli Lenovo, bagi mak saya telefon besar ni. Ha. Daripada simpang kampung boleh baca mesej tu. Keluar tekan tu nampak mesej tu kan? Mak saya boleh tu balas. Tak sampai seminggu mak saya dapat phone tu. Dah ada grup WhatsApp. Nampak tak? Ha, kita boleh tengoklah perangai-perangai orang yang grup WhatsApp ni. Kan? Ha, dia ada satu grup, Datuk Dr. Nurhayati ada, Metro Nurhaida dalam grup tu. Kemudian yang penganjur ni semua ada. Yang pegawai kanan semua ada dalam tu. Jangan risau, dia akan ada satu grup lagi untuk bincangkan apa yang Datuk Dr. harahkan dekat dalam grup ni. Kau rasa macam mana? Aku rasa tak patut lah. Tapi kenapa dia suruh kita macam tu? Aku memang cukup. Eh, sudahlah. Aku memang tak boleh dengar lah arahan Datuk ni. Tolonglah. Zap tersend pula kat grup utama. Itu tak tahu nak. Dulu tak boleh delete. So, dia buat apa? Dia masuklah artikel. Orang yang jujur itu adalah. Supaya dia makin kata. Dengan harapan, Datuk Doktor tak scroll sampai ke atas. Nah, macam itulah kan. Kecanggihan teknologi zaman berubah. We have to rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Kita kena meremajakan pemikiran kita, cara kita berfikir. Kalau tidak, kita akan menyusahkan orang. Contoh anak kita, kita tak faham. Anak kita dah lain kan, anak kita je. Tapi kita tak nak kuasai teknologi. Habis kita kena tipu anak kita. Mama ni susahlah, mama tak faham, mama tak ambil tahu lah. Dia akan jadi macam tu. Nampak tak? So kita kena kuasai. Yang paling aku tak faham, subjek dia orang sekarang ni. Matematik. Kejap bahasa Inggeris, kejap Melayu. Kejap Melayu, kejap bahasa Inggeris. Kan? Pening kepala.
Dulu senang je matematik, kita cukup minat dengan matematik. 500 campur 300 campur 200 tolak 100, sila selesaikan dalam bentuk lazim. Kita pun ambil dekat surat khabar, dekat bangku pusat kosong yang iklan rokok tu, kat situ kita pun tangan tiga, 376 zap, puas hati dapat jawab. Dulu macam tu orang minat matematik. Sekarang membincangkan soalan tu je suami isteri bergaduh. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur dengan separuh kambing, dua kali ganda daripadanya adalah ayam. Ya. Lembu separuh campur dengan separuh kambing campur dengan separuh daripada ayam membentuk jumlah itik. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila soalan ni. Apa hal? Tak cukup ke kau menyusahkan kami di hospital? Kan? Pernah tengok tak soalannya tu? Allahu Akbar. Dia kata apa? Kebat. Saya kata cukuplah kebat. Tak payah. Dulu kau tak ada kebat, kau jadi menteri juga. Banyak cerita. Saya cakap yang tu lah kan. Tak ada. Jangan sampai dia orang hilang minat. Matematik. Wahal dulu kita cukup minat kan? Lama ni kita buat aktiviti ni macam ni. Ambil biji timah. 5 campur 3. Berapa? 8. Nampak? Dulu. Lancar sifir dulu kan. Budak-budak hari ni tahulah. Sian tengok. Ya? Yeah? Kalau saya jadi Menteri Pelajaran, dah lama dengan ini, saya mengumumkan kita akan menghapuskan skim pinjaman buku teks. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap satu tahun, satu tablet. Dengan ada cop dekat dia, ada stiker belakang. Apa? Hak milik kerajaan. Setiap hari Senin, guru disiplin akan semak setiap tablet. Setiap satu tablet yang ada satu game, satu rotan. Dua game, dua rotan. Dan dekat dalam tablet tu akan dibekal, dah siap download buku teks yang terbabit dengan tahun tu. Dan cikgu boleh dari masa ke semasa boleh masuk send latihan-latihan dalam folder-folder yang disediakan. Jadi kelas jangan lupa ya, malam ni tolong siapkan homework dalam folder nombor 3, latihan nombor 4, sebelum tengah malam email kat saya. Cikgunya. Dan begitu juga saya arahkan kepada SKMM berbincang dengan pihak Kementerian Perdagangan untuk make sure sebelum bulan Disember, selepas lewatnya Disember 2022, kita telah berjaya membekalkan Wi-Fi secara percuma di setiap negeri-negeri dan daerah-daerah kampung-kampung dan juga tambah-tambah perumahan. Baru betul. Betul tak? Ini live ni. Saya harap menteri dengar ni. Barulah bijaksana. Tak, saya cakap ni benda realistik. Sebab apa? Dekat atas hotel-hotel ni kadang-kadang, dia letak pencawang ni untuk telekomunikasi ni. Dan dia orang bayar berapa setahun? Saya tahu lah, saya kerja dulu di pengarah, saya tahu lah. Saya tahu, not even 100,000 pun. So, apa masalah nak bekalkan Wi-Fi percuma? Itu makanan budak hari ni. Masa PDPR itu, dekat bandar-bandar besar termasuk Ipoh, ada setengah sekolah, kebanyakan sekolah, not even 11% yang datang, yang hadir. Sangat mengecewakan. Sedangkan, daripada tahun 1980-an, kita dah berzikir dah tentang dasar IT kebangsaan. Kenapa tutup kamera ni, Danish? Tak ada data. Dah habis data. Wahal, tutup kamera, main game. Nampak? Itu sebenarnya alasan dah habis data ni tak wujud dah sepatutnya. Tu contohlah saya bagi cadangan praktikal. Dan begitu juga sekarang pada kaki tangan hospital. Tak kira mana-mana hospital yang terlibat dengan frontliner sebelum ini. Saya tahu tempat azabnya dengan kita umumkan. Kenaikan allowance critical sebanyak 50%. Ini contoh kau tepuk tangan apa hal? Tak, tu tengok tadi barisan depan semua ni lembaga semua tepuk. Mana emosi kau orang? Dekat situlah level. Nak tahu. Betul lah tak? Sebenarnya, wallahi saya cakap waktu PKP yang itu, sebelum memikirkan frontliner, saya kata elok lagi lah kita ni. So kena sabarlah, duduk dalam rumah pun duduklah. Ada saya masa first PKP yang first tu, saya diminta sampaikan ucapan dan baca doa, rekodkan baca doa tu. Saya menangis, saya tak boleh tahan. Kesian saya membayangkan hari-hari macam nak ke bulan tapi tak sampai. Pakai PPE kan nak ke bulan tu.
berpeluh dengan panasnya. Lepas tu dengan ada yang period tak sebab tukar dah berdarah-darah dah ni. Tak betul ni, cerita betul kan? Lepas tu dengan polis lagi dengan tengah-tengah panas nak check seorang-seorang. Ya Allah, Allah. Tu saya kata, you all memang deserve apa yang saya sebut tadi, malahan tu sikit tu kena bagi lebih. Bila dengar perumahan dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Kau orang mengingat dia lanjut lagi lah. Kan? Betul tak kan? Orang ni tanya kenapa lah lanjut sampai bila lah macam ni kan? Tak, sebenarnya untuk kebaikan. Tapi yang frontliner sebenarnya fikir tak ada menangis kat hospital tu dengar. Lanjut dia nangis. Lanjut dia nangis. Sedih. Dan saya pun rasa dulu, dah tak ada dah ceramah fizikal je ni. Tak ada. Semua dah ceramah online. Tapi takkan saya kata saya tak nak ceramah online. Saya minta maaf, saya fizikal je. Asal tunggulah PKP habis. Maka saya tak relevan lah 2 tahun tu. Jadi nak tak nak saya pun, masa tu tak pandai lagi. Itulah kamera call, itulah kamera live. Saya pun pasang, pap, saya tekan berlagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Jadi pada ini bersama dengan saya, Samson Debat. Kita bermotivasi, bla 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 bla. 2 jam ceramah, kamera tak on. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Orang Putrajaya apa sahaja, Samson Debat tak start-start lagi. Bayangkan tu. Hei, macam-macam ujian masa tu kan? Ha, baru tahu kena juga belajar apa line yang okey. Lepas tu bawa tiang ni hijab-hijab sini, line tak clear, tak clear lagi kat sini, tak clear depan jamban. Maknanya ni depan ni toilet ni orang tak nampak, orang nampak ada almari je macam ni kan, ada macam kabinet. So kita pun kisah jadi apa khabar semua kan? Kat situ line clear. Lepas tu dah tahu dah provider mana bagus. Saya kata tak boleh buat kat rumah ni, sebab bila kat rumah kadang anak tu datang yang cik tu. Oh, lepas tu kita macam ni. Jadi pada hari ni dah tolak dia. Iya. Itu antara cabaran. Jadi saya kata apa? Saya pun jumpa polis. Minta kebenaran. Untuk buat live tu dekat kampung mak saya. Tak jauh sangat lah. Kampung mak saya tu pula saya buat dekat depan surau. Sebab depan surau tu ada macam garaj tempat parking kereta tu lengang. Tak ada apa. Saya parking. Saya gemar buat kuliah subuh. Kuliah subuh yang paling tinggi sekali. Sebab pagi fresh. Lepas tu bila dah nak terang tu, nampak pokok-pokok menghijau kat, ya Allah rindunya suasana kampung, cantiknya kampung ustaz. Tapi masalahnya orang kampung lalu. Lalu tin. Jadi mana kat mana saya berhenti tadi? Tin. Allah. Nah itu antara cabaran. Betul. Lepas tu sebab kesian dengan polis kan. Yang jaga roblox tu selalu berapa orang jaga sini? Empat orang ustaz. Oh, okay. Saya pun pergi dah beli barang dapur. Saya pun bungkus lah nasi ayam pukul 4. Kesian kan dia orang kan panas-panas tu. Dia nama ambil dah 6 orang pula dah. Kau berpandai lah pagi tu. Iya. Fikir kesian tu dia orang. New life, old life. So kita kena hidup baru kita. Tinggalkan yang lama tu sudah. So kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan. Kita kena bersaing kan dengan penuh berintegriti, kerja baik-baik, kerja elok. Jangan sebabkan kita tension maka kita ambil kesempatan, dah lah aku macam malas lah kerja, aku cukup lah tu. Bila keluar perkeliling yang bestnya, bila pengarah sign ni Dr. Nohayati sign dengan ni mulai beberapa bulan, semua staff dikendaki begini, tidak boleh begini, hendaklah macam ni, hendaklah macam ni, bla 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 bla, sign macam-macam respon. Alah susahnya leceh. Yang paling best ada satu puak lagi. Korang yang muda-muda ni buatlah. Akak dah nak tengken. Aku baca balik perkeliling tu. Tak ada pula dia tulis kepada yang dah nak pencen abaikan. Tak ada pun. Cara kau gelap mana kau biasa dengan ayat tu kan. Tolong tunjuk akak yang nak pencen yang selalu cakap macam tu. Tolong tunjuk. Iya macam-macam ayat. Saya tahu dah kan. Kau muda buatlah. Akak dah nak pencen. Gitu kan. Jadi ikhlas. Ni salah satu cara kita nak bagi emosi kita ni cantik, emosi kita ni baik, nak pastikan aura kita hebat. Salah satunya adalah ikhlaskan diri. Kita buat bukan sebab nak naik pangkat, kita buat bukan sebab kita nak dapat duit, kita nak dapat ganjaran tertentu, tak. Kita buat ni serah kat Tuhan bagi apa yang terbaik untuk kita sudah. Kita terima apa juga. Sebagai contoh mudahlah. Ya Allah, anak aku nak ambil keputusan peperiksaan hari ini, ya Allah. Kau berikanlah keputusan yang terbaik untuknya. Pada non-Muslim dia pun doa. Doa kan? Minta yang terbaik. Walau apa pun keputusan anak kita bawa balik hari ini, itulah yang terbaik.
Anak pun balik, buka macam ni. Ibu, keputusan dah ada berapa? Dapat dapat 9E. Dapat 9E. Dia dah yakin tadi ni. Dapat 9E. Nak buat macam mana? Dah setakat itu ya otak kau. Mak redha. Dia dah cakap tu yang terbaik. Rupa-rupanya, anak je terkejut. Dia ingat mak dia akan marah. Lama tak marah pun. Lepas tu mak cakap macam tu. Tiba-tiba timbul rasa bersalah dalam hati dia. Lah. Tak sepatutnya aku beri pesan ni kat mak aku. So, diam-diam dia bekerja tadi. Dia lepas tu dia kerja. Diam-diam dia ulang balik paper tu. Dapat keputusan lebih baik daripada dulu. Lepas tu dia dapat sambung college. Dia dapat bekerja yang baik. Maka betul tak 9E tadi keputusan terbaik dapat mengubah hidup dia? Betul. Ada budak dapat 10A. Ada budak dapat 13A. Tapi adab tak ada langsung. Saya ni jadi bagus kerja saya sebab saya pandai. Kalau ikut mak dengan ayah, tak pandai. Bayangkan, ada. Ada orang macam tu. Maka-maka result tadi yang bagus belum tentu lagi terbaik buat dia. Ha, itu sebabnya. Kadang-kadang kita cakap, ha, kau tengok abang-abang kau. Ha, ni seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer. Engkau apa? Menyusahkan aku daripada kecil. Ha, kita cakap. Rupa-rupanya waktu kita dah sakit terlantar, yang kita marah tadi dia yang bela kita. Mak, mak okey, mak nak makan apa? Mak cakap je. Mak cakap ni, adik carikan. Cakap je. Ngalir kata. Dia dah kena strok. Yelah. Alhamdulillah. Nak jambu batu muah. Siap suapkan makan. Betul tak? Betul tak tu yang terbaik? Mengalir mata. Dulu aku bodoh-bodohkan dia. Belum tentu lagi yang engineer lawyer tu nak balik kampung. Nak bela mak dia ni susah-susah macam ni. Wah, kau orang berkahwin seronok dengan camah. Eh. Siap mengunyah-unyah kau makan ni. Kau ingat ni kau tengok wayang apa? Berkahwin beria lagi. Tadi bekalan apa tadi dapat tadi? Berkahwin belakang tadi. Oh, roti apa lagi? Apa? Roti apa lagi? Ha? Silmak tak pergi ambil pinggan betul ambil susu pinggan macam sambil macam ni kan tak apalah tak ada okey teruskan tu saja je jadi ikhlaskan nanti kita tak maksud ikhlas ni betul contoh kan contoh kita buat satu benda ni paling simple tau paling simple bila kita bekerja orang lain dapat naik pangkat bila kita bekerja orang lain dapat APC. Bila kita bekerja, orang ni yang dipilih untuk pekerja terbaik. Orang ni pula diterima. Lagi satu yang best je, asal kena pilih pergi luar negara bercuti untuk kursus sambil belajar tu. Pah dia. Contoh. Nama aku memang tak layak lah. Kita cakap macam tu, kita tak ikhlas. Dengar ni. Sebenarnya kita kena faham. Kita ni deal dengan manusia. Kadang-kadang bila bos contoh Anugerah Himat Cemerlang. Saya tahu saya jadi pengarah. Datuk Doktor Puan Rohaidah je Datuk bila masuk dalam jantung kuasa atau pemilihan tu dia akan bincang, yang ni macam mana? Yang ni macam mana? Ni okey. Orang ni bagaimana? Dia ni ada masalah sikit dulu sini. Kita tak tahu tau. Masalah kita ingat tu bukan masalah tapi dibincangkan. Okay, ni macam mana? Okay, yang ni okey ni merit dia kurang sikit. Yang ni dia ni pernah dapat 5 tahun dulu. Okey, jangan bagi dah. Yang ni terapi. Akhirnya dia ni dapat. Bukan sebab manusia tu tadi. Tapi Allah izinkan dia dapat. Kita ni pula dalam hidup, 10 benda yang kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi 7. Kita sibuk cakap 3 benda yang kita tak dapat. Dan lepas tu kita kata, aku memang tak ada rezekinya. Kau tengok lah. Aku takkan naik pangkat sampai bila-bila pun. Tengok ayat dia. Bila kita mempertikai tu, mempertikai apa? Mempertikai Tuhan. Jadi bila kita pertikai, tak ikhlas. Bila tak ikhlas, tu sebab kita tak dapat benda-benda lain. Sedangkan Tuhan dah bagi banyak. Tuhan bagi anak yang baik. Tuhan bagi anak ramai. Rajin betul beranak. Assalamualaikum, salam beranak.
Assalamualaikum, salam, beranak. Tak kira lah macam mana cara dia beri salam. Memang beranak saja. Yang seorang tu tepuk nyamuk je, pap, beranak. Yang faham-faham, tak faham sudah. Rezeki. Ada orang tu pula, Allah tak bagi rezeki anak, tapi Allah bagi rezeki. Suami dia naik pangkat. Dia tak naik pangkat, tapi suami dia naik pangkat. Nampak? Kemudian dia ada rezeki dia pula, suami dia bercuti. Jajak cuti. Ada macam tu. Nampak tak? So, maknanya, rezeki ni ada pelbagai. Kita jangan, ada seorang pernah tanya saya, waktu PKP tu lah, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Nah, yang salah kau. Dia bukan masalah alamat tu, tapi masalah orang yang duduk kat alamat tu. Yang salah, dia marah saya. Masa tanya online tu. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam kita nak. Kadang Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik rumah. Sayang, abang balik ni. Apa sebab kau gelap? Salah ke kalau suami kau macam tu? Sayang, abang balik ni sayang. Sayang kat mana? Abang, saya masak. Oh, saya masak. Yelah, sayang tak nak sambut abang ke? Kan hangus kan macam mana? Kejap lah, eh? Kejap. Okay, saya nak abang tolong apa-apa. Tak apa, abang pergilah siap. Kan, memang takkan berlaku benda tu kan? Tu yang kau cantum. Tapi kalau tu lah, betul tak? Itu lebih baik daripada kau dapat duit RM10,000 sebenarnya. Iya. Kan, sayang. Abang rindu ni. Abang, saya pergi toilet kot. Abang tahu kau nak pakai kau ni. Tapi betul. Bila Tuhan bagi tu ada benda-benda. Contoh anak. Mama tak sihat kan? Mama dah makan ubat belum? Bertuah tak kalau dapat anak macam tu? Mama saja nyampah aku. Wow, mak apa lu? Kan? Tak ada panggil mak dah kan? Mama saja semua. Berapa ramai sini anak dia panggil dia mama? Ah, tak kaku lah. So, mami. Kan? Ibu. Oh, ramai. Umi? Mak. Ada lagi yang panggil mak. Bagus, maintain. Kadang-kadang kan dia tak perasan tau. Dia cakap kan, panggil mama. Nenek kat dapur. Tak pandang yang pandang tembak tu, entah. Tak apalah, boleh je. Kan? Keikhlasan itu seumpama semut yang berwarna hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam. Ini wujud tapi amat sukar dilihat. Kita selalu sebut, aku tolong dia ikhlas. Tapi dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas lah tu. Dia kalau ikhlas, terima kasih pun dia tak harapkan. Saya selalu buat cerita, saya pernah dulu kena mild stroke. Saya. Dua minggu sebelum nak bersanding. Bersanding. Nak kahwin lah. Dua minggu sebelum nak kahwin. Tak apa masalah aku tak boleh sanding ke? Bersalin. Aku tahu lah kau kerja hospital. Tapi tak salah. Wajar bersalin. Yalah. Jadi dua minggu sebelum saya kena. Waktu mana macam-macam lah teori orang kampung ni. Apa-apa lah yang nak kat kau ni. Indah sangat ke muka kau. Mak cakap. Saya kena dekat muka je. Dia panggil band palsy kan. Dulu masa tu tak keluar istilah tu. Lately je baru keluar. Masa saya kena tu tak keluar lagi istilah tu. Yang bestnya, saya pergi beraya. Masa tu masa tengah beraya, saya dalam seminggu, dua minggu lagi nak kahwin ni. Lepas tu, bila pergi makan, saya perasan tu. Bila saya makan ni macam, boleh kan? Lepas tu bila saya senyum, terasa macam sengit. Mahal. Saya terasa macam tu.
Lepas tu malam tu balik dah penat tidur. Saya tak apa. Besok pagi tu saya tengok muka saya. Baru saya nampak dia macam sikit Herod lah. Kat sebelah dia mati. Rupanya mata sebelah dah gerai. Sebab mata sebelah ni tak boleh kelip. Hidung kemang keping sebelah je. Sebelah sini tak boleh. Dia macam tu je mati. Dia nampak lah macam sembab sikit sebelah sini. Ha, sebelah sini pun rasanya sebelah sini je. Sini tak. Oh sudah. Lepas tu mak, ya Allah kenapa engkau ni? Tahulah mak dah baca macam-macam lah ni. Ya. Pergilah berubat lah apa semua. Jumpa yang seorang ni macam ni. Ni ada orang buat ni. Ada orang tak puas hati dengan kau. Nak tahu tak siapa orang ni. Saya kata saya tak nak tahu orang ni. Saya nak berubat ke saya kata. Lepas tu pergi seorang lah. Ada seorang siapa Negeri Sembilan dia tahu. Ada seorang yang buat mus. Dah arwah dah. Dia pandai. Kalau orang turun bus stand Seremban tu. Hantar rumah Wak Mus. Ha, driver taksi tahulah nak hantar ke mana. Dekat kecamat tu. Dekat Temiang tu. Ha, dia pun pergilah. Dia pegang. Dia sebutlah saya. Dia pegang. Dia usik je. Lepas tu dah lemah. Saya tak larat. Tak tahu kenapa. Nah, lepas tu jumpa. Lepas tu teringat ada seorang ni. Kebetulan di Hulu Langat ada satu keluarga ni. So, dua beradik naik motosikal. Dia dua beradik. Adik ni, abang ni bawa motor, adik duduk belakang. Bila aksiden, yang belakang meninggal. Yang abang ni koma. Tapi bila tarik aja apa dia punya wire dia dah, dia jadi Herod semua. Jadi dia bawa pergi jumpa dengan seorang ni. Beli pergi dekat dengan Dr. Nurin dekat saya dekat SUKM. Lepas tu dia buatlah fisio apa semua, tapi dicadangkan jumpa dengan Cik Bakar ni dekat kampung Bukit Belacan di Ampang. Sebab dia mungkin boleh tolong juga. Dia pergi buat, alhamdulillah. Lepas tu dalam sebulan dua bulan dia dah berjalan nampak normal macam biasa semua. Jadi orang syorkan saya pergi sana. Saya pergilah sana. Sampai dekat sana, ni nak cerita ikhlas ni. Sampai kat sana dah ada dah Samsul Seremban gitu. Macam tak ada nama baru pula. Dia nak buat appointment nak urut dengan dia ni. Memang cara dia urut tu memang style macam fisio lah. Dia tarik slow-slow. Dia saya duduk kat bawah, dia duduk dekat sofa tu. Ha, dia kata ni urat senyum ni. Bos saya tahu ada urat senyum. Dia kelopap tu. Kelopap. Memang sakit tau. Sebenarnya belah ni dia tak rasa apa kan. Tapi bila dia buat tu sakit. Lepas 3 hari dia kata rehat. Seminggu lagi datang balik. Dia kata. Lepas saya balik 3 hari tu. Macam nak bergerak lah. Macam nak bergerak-gerak kan. Darah dah mula jalan. Lepas seminggu tu. Saya datang balik semula. Urut lagi sebelum nak bersanding tu kan. Bersanding. Lepas tu bila dia dah urut. Alhamdulillah dia dapat settlekan ni. Alhamdulillah. Cuma yang lama saya bersanding tu mata je tak settle sangat. Macam besar sebelah nampak tu. Macam sebelah kan. Jadi saya pakai cermata masa tu. Ha, jadi cuma setiap kali bila urut tu saya nak bagi duit dekat dia, apa dia kata, tak apa jangan bagi kat saya. Bila bagi kat siapa? Dia kata masuk dalam bilik tu, ada satu bilik ada langsir. Buka langsir tu ada satu tabung melekat dekat dinding. Dia suruh masuk duit dalam tu. Dia tak nak tengok pun berapa saya bagi. Lepas minggu, kalau contoh tiba dia nak pergi rasa teragak, nak pergi KL, nak pergi Pekan, dia akan keluarkan duit dalam tabung tu, selungguk. Kadang 300 seminggu tu, kadang minggu tu 500. Dia pun tak tahu siapa bagi lebih, siapa bagi sikit, dia tak tahu. Macam itulah sekali orang nak jaga keikhlasan. Nampak tak? Itu sebab saya melarang, saya tak suka bila orang pergi solat jenazah. Adalah keluarga pergi masuk ke dalam poket. Kita ni lah ikhlas ni. Oh, zap dia masuk. Dia fikir, berapa? Betul. Benda tu yang orang tak perasan. Kan, Ustaz kan, dia letak tu. Kita mesti otomatik terfikir ni. Berapalah dalam ni. Walau berapa pun aku redha. Cuba ikhlas. Singgit. Dia keluar kan, mak. Tak payah letak lah masa tu. Tak usah. Kan? Eh? Jadi ikhlas. So kita kena rejuvenate apa? Pertama hati kita. Kan? Perniagaan itu pada non muslim dia boleh ambil message yang disampaikan. Maka satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab seksa tidak terperinci sakitnya. Surah As-Saff ayat 10. Itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ambil yang ni. Mendengarkan kepada Allah maknanya pada non muslim ambil berbuat baik dengan harta benda dan diri kamu. Maknanya duit kita gunakan dengan cara yang baik dan diri kita dengan diri kamu. Perangai kita pun kena baik. Yeah? Dengan harta benda diri sendiri. Apa keuntungannya? Ampunkan dosa-dosa. Ha, kalau buat baik, ampun dosa kita. Duit belanjakan baik, ampun dosa kita. Melainkan berani cakap alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 9 dah gitu, ni dia dah masuk bulan 10, alhamdulillah belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Kalau angkat tangan pun berdosa, dah tak sedar diri. Kan? Tadi mengumpat kan ni bendanya. Kan?
Buka je mas dalam TV nampak tua. Wah, hajar tu lah. Kan contoh kan. Nah, lepas tu kemudian dapat syurga Adnin. Syurga Adnin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, bawah jambatan-jambatan yang cantik, suasana tak terperi, yang mana sungai itu boleh diminum airnya. Okay? Kemudian ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Maknanya ada empat perkara: keampunan dosa-dosa, syurga Adnin, pertolongan daripada Tuhan kita, kemudian kemenangan yang cepat. Kita nak berjaya tapi kita tak nak lama-lama, betul tak? Kita nak cepat. So cara apa? Tak ada cara lain dengan cara diri kita buat panggilan yang elok. Satu lagi, duit kita banyakkan menyumbang, bantu orang dengan apa yang kita ada. Itulah cara nak bahagia sebenarnya. Dalam hidup, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep kan? Ha, itulah. Sebab kita kejar bahagia. Ha, tapi itulah, susah sama-sama, senang sama-sama. Kadang-kadang ada perempuan cakap, orang lelaki ni tak ada dia, kalau dia dah senang dia lupa kat kita weh. Itu sebab biar dia hutang banyak, dia tak fikir nak kahwin lain. Siapa cakap? Siapa cakap? Biar ada komitmen banyak. Kau tak tahu ada perempuan yang sanggup settlekan komitmen dia tu. Iya, betul. Dia kalau dah nak tu, sebab ada lelaki tanya saya, "Ustaz, macam mana ustaz kalau kita nak kahwin lebih, apa petua dia?" Dia tanya saya. Saya cakap, kebanyakan lelaki kalau dia kahwin lebih, dia tak ada petua, dia auto download. Software tu tiba-tiba dah ada. Ha, jadi pada orang perempuan, simple je. Bukan saya cakap kita tak pandai jaga suami, tak. Doa selalu. Ini kita nampak kan. Oh, seorang lelaki jutawan mempunyai 4 orang isteri dalam satu majlis telah hadir kan. Gatal nak mati, mampus lebih baik. Jangan. Terus doa, "Ya Allah, Kau kurniakanlah kebahagiaan kepada mereka, dan dalam masa yang sama, Ya Allah, tak usah Kau uji aku macam tu. Ya Allah, aku tak kuat, Ya Allah." Faham? Orang perempuan sanggup ke susah sesama, senang sesama? Belum tentu lagi. Suami cakap, "Sayang, sekarang ni minyak teruk, harga tinggi lah sayang. Harga dah naik minyak ni, jadi abang cadang kita pergi kerja, tak payah naik kereta lagi eh. Kita naik motor." No. Tudung. Tudung dia fikir. Kata tak kena susah sama. No, man, tudung, man, come on lah. Abang, kita kan susah sesama, senang sesama. Sakat di motor bang, jalan kaki pun saya sanggup. Habis, tudung sayang macam mana? Abang, saya pakailah nak tudung. Saya pakai helmet, tudung sangkut ke engel. Pegang lah. Lepas tu ngantuk lah. Sampai ke hospital kan. Tengok-tengok engel, mama-mama tudung tak ada, tudung tak ada. Hari tu kau jual pakai helmet full face. Apalah kau no, metron tak pakai helmet. Pakai metron Haidar dan metron lain. Abang lain. Contoh lah kan. Jadi, tu contoh aja, eh? Jadi mana susah sama senang sama. Tapi saya baru-baru ni saya banyaklah orang mengadu masalah kat saya, terutama masalah suami isteri. Makin teruk, terutama PKP tu paling teruk lah. Saya mengadu, saya tak, sampai dah tak tahu nak nasihat macam mana. Sebab bila sebelum PKP masing-masing kerja. Kalau konflik pun mungkin dalam 1-2 jam kat rumah. Lepas tu tidur. Tapi masalahnya bila sepanjang hari baru tahu habitat dan tabiat. Yang lelaki habitat dia depan TV. Oh, mengangkang. Yang bini teruk ni. Bini mengadap anak. Bini masuk. Itu sebab orang lelaki jaga anak memang baik daripada perempuan. Orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga. Tak, aku nak tengok respon. Aku tahu kau marah. No, salah. Kenapa? Sebab kita tengok tak orang baik sangat. Tak dengar aku cakap. Aku dengar. Kau jangan ngumpat kan. Aku tengok dengar. Telinga sama debat ni tajam tau. Bila kau masuk debat, aku kena tengok. Dia cakap macam tu kan. Kena dengar. Tak macam ni. Orang lelaki jaga anak lagi baik daripada perempuan. Sebab itulah satu-satunya benda yang dia buat. Dia tak buat benda lain lah. Jaga anak. Duduk. Kau usik tu pahal. Jangan usik. Kamak kau marah. Kapal. Apa kau makan? Makan apa? Jangan makan tu.
Yes. Itu je yang dia buat sepanjang hari. Dia tak buat benda lain lah. Memang jaga dengan sesungguhnya. Tapi maksud orang perempuan, bila jaga tu lain. Dia jaga, dia tengok, masak pun masak, basuh kain pun basuh. Kau benda masa yang sama, tepuk sofa, bam, terbalikkan ikat, pergi balik tengok dalam washing machine, tengok dryer pun semua macam mana, lepas tu, bam, apa tu lah? Ilaha illallah. Alo, tengoklah adik tu. Tengok ikan ni, kau ni masak. Tengok ikan, salahkan Alung. Itu orang perempuan. Kan? Itu maksud saya. Itu sebab orang lelaki takkan boleh buat apa yang perempuan buat. Tak boleh buat apa yang perempuan buat. Orang perempuan ni makhluk yang hebat. Dia multitasking. Orang lelaki kalau apa-apa satu benda, dia tak boleh buat benda lain dah. Tengah menaip. Eh, aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Sekejap. Mustahak ni. Apa? Berhenti. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Masa saya kerja tu. Dia sambil-sambil menaip, telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia beli tu. Tata. Halo, mana ada pandai lah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tu. Macam mana tu? Oh, dahsyat. Itu nama dia multitasking. Orang perempuan. Ya, saya tengok kan. Macam mana orang perempuan dia boleh buat tu dia. Nipat. Pakai tiba-tiba dia berhenti. Apa hal tu? Tengok kainnya. Dia boleh buat tu. Lelaki tak ada lah. Jangan pesan. Jangan lupa bang, balikkan mandikan anak. Lepas tu goreng telur. Hangus anak tu goreng. Terbalik lah telur. Contoh lah tak. Dia punya gambaran lah. Gambaran. Tak adalah macam tu. Saya ni memang over contoh saya. Tapi. Nampak tak kan? Tu sebabnya kena. Bila timah hakikat lelaki dengan perempuan ni beza. Macam lelaki, dia sanggup mengaku salah walaupun bukan salah dia. Yang penting kau stop argue. Okay, salah abang. Okay, fine. Abang minta maaf. Dah. Diam. Abang minta maaf. Okay. Tapi dia. Itu orang lelaki. Betul tak? Orang perempuan, walaupun salah dia. Okey bang, saya minta maaf. Ini salah saya, saya minta maaf. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Kenapa kau nak argue lagi? Macam tu yang cerita dia. Itu beza orang lelaki dengan perempuan. Tapi itu kelebihan perempuan lah. Allahuakbar. Masalahnya, tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Semua nak ada pengorbanan. Persoalannya, sanggupkah kita mengorbankan masa yang lama? Sanggup ke? Nak berjaya ni masa dia lama. Dan mampukah kita menghapuskan kemalasan kita? Orang Melayu di Malaysia terutamanya, dia boleh letak malas pada semua perkara. Jom tidur, malas lah, tak rasa nak tidur. Jom makan, malas lah nak keluar kan? Malas kan? Nah, jadi sebenarnya dalam hal ni kita tengok kan? Dalam hal ni kita kena faham bahawa kita kena ubah sikap kita, berubah perangai kita. Yeah? Mengapa jiwa kita mati jauh daripada Allah? Pada manusia, jauh daripada Tuhan. Kita happy, senyum, aktiviti macam biasa-biasa. Tapi hakikat dalamnya kosong. Mungkin pengamalan agama kita kurang. Ikutlah kan. Ikut amalan masing-masing. Sehingga kita terpandang, Quran zikir sangat kurang. Watak sampingan aja agama ni. Agama ni macam sampingan. Yang penting aku pergi. Aku pergi masjid. Yang penting aku pergi surau. Itu yang penting. Yang penting. Dia kata. Tak, sebenarnya dia lebih kepada ikhlas tadi yang kita bincangkan tadi. Kan? Jaga persekitaran membawa kepada rejuvenasi fizikal pula. Ha, maknanya, jaga persekitaran kita, seorang kawasan didiami oleh manusia makhluk lain. Benda tu akan ganggu emosi kita. Tekanan. Bila meja berterabur, tengok meja kemas ke tak. Tengok dari sikap-sikap kita dekat tempat kerja. Ada orang, dia administrator. Datang on time. Balik on time. Meja kemas. Drawer pertama apa? Drawer kedua apa? Drawer ketiga apa? Dia dah tahu. Sapu sik barang. Sapu sik frame aku ni. Dia tahu. Dia dah susun dah dua tu macam mana kedudukan ni. Dia ni sangat mentadbir, administrator. Ha, kan? Dia balik on time, masuk kerja pun on time. Ha, so, dia ni memang tak suka stres. So, tu sebab dia kemas. Kalau ada kerja tu, cepat siapkan. Sebab dia tak nak pening-pening. Kalau kerja lagi, ada kerja lain lagi. Dia administrator. Kategori kedua, nama dia, performers. Makna memang kerja memang perform. Memang gila bab satu ni. Kerja memang gila bab satu. Gila babi lah. Banyak faham. Dia kerja. Banyak jumpa terabur ni. Bos-bos siapa ni. Tapi dia tahu mana file. Dan dia ni bos sayang kat dia. Sebab ni dia jenis kerja deadline.
Itu mana-mana paper aku bagi kau tu, aku minta tolong Ustaz. Tu. Wah, tu kat kaki kau tu. Tu kat kaki. Dia tahu. Dekat kaki dia, dekat pejabat tu bersepah dah file, dia tahu. Dan dia ni jenis balik lambat. Pukul 6, 7 tak balik lagi. Kadang malam pun balik. Nama dia performance. Dia masuk mungkin kadang terlewat sikit 8 minit, tapi bos tak kisah sebab bos faham dia akan balik lambat ni. Yang seorang ni pula, nama dia, kategori dia entrepreneur. Usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Ada je benda dijual ni. Korang tak beli tak apa, tengok dulu. Okey, siapa nak kau tengok meja, datang meja dia clear. Tapi dia clear, ada yang ada flyers, pamphlet ataupun sampel kuih raya kena sebagainya. Kan? Dan kategori yang keempat, kategori empat namanya followers, ikut orang. Kau pergi tak tahu agensi hotel esok. Kalau pergi, pergi sesama tau. Tak pergi, tak pergi sesama. Okey, contoh, pernah tak khusus 3 hari 2 malam? Kan, 3 hari 2 malam, biasanya hari ketiga habis kau apa? Ha? Tengah hari kan? Soalannya, kau balik pejabat boleh tak? Kau jangan eh, kita orang semua tak balik pejabat ni, kau seorang balik pejabat kan, susah nak jawab tau. Dahlah dia follower, dia suruh orang follow dia. Nampak tak? Contoh lah kan? Jadi mana kata dia ada sikap-sikap kita dekat pejabat ni kan? Tapi, kalau kita meja kita kemas, tempat kerja kita kemas, kita jenis kerja nak kemas, kita siap on time. So, kita akan kurangkan masalah tadi tu. Tekanan selepas dia, akibat ni. Akibat tekanan, kesan tekanan tadi. Yang tu yang kita tak nak tu. Hari ni, kalau kita nak tengok, orang yang ada masalah jiwa ni, mental ni, dia bukan ni gila, cakap seseorang. Bukan macam tu lagi lah. Sekarang ni dia nampak normal. Dan punca yang paling utama, menurut kajian, punca yang paling besar sikit adalah media sosial. Sebab dia menuntut. Dia boleh frust bila orang tak like post dia. Amboi abang, orang lain bukan main like. Bini sendiri punya post, abang tak like. Amboi yang jadi hal. Ada satu hamba Allah yang saya jumpa. Dia boleh masukkan gambar phone, jambangan bunga. Dan ditulis dalam post tu, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Ramai lah komen, tanyalah, untunglah, bila nak open table, open table. Dan untuk maklumat semua, handphone iPhone tu dengan bunga tu, dua-dua dia beli sendiri. Tak betul. Sebab dia nak orang. Dan yang paling teruk, Dato' Doktor dia tahulah cerita ni, dia create satu account jadi orang lain untuk puji pula post tu. Ha, itu tahap dia. Dia jadi apa nama tu, split personality. Ha, dia dengar split personality disorder, ada PTSD, ada apa semua macam-macam. Itu sebabnya istilah dia banyak tu. Itu sebab orang gila kita hari ni, dia tak macam dulu. Dia tak macam dulu, dia tak semestinya. Kadang-kadang kita bergurau dengan tu, kebiasaan orang okey je, gurauan tu biasa je. Macam tak adalah teruk, tapi dia akan bawa sampai bila-bila. Ha, sebab penerimaan berbeza-beza. Ni semua pakar-pakar ni, duduk kat hospital bahagia ni. Dia semua ada. Sebab adik saya hari tu, adik saya dia diploma jururawat daripada Nightingale. Dia kena bertugas. Apa pula? Salah juga aku sebut. Daripada College Nightingale. Kenapa? Cuba cakap apa yang salah tu. Ha, Azhar? Tak, kolej yang tinggal dekat Seremban ada. Kolej kejururawatan dekat Seremban. Kemudian, salah kat ke? Eh, bukan yang tinggal ni nama salah seorang jururawat apa ke? Aku bukan cakap nightmare. Daripada kolej night club, patutlah kau gelak. Tak, dekat Seremban memang ada satu kolej swasta. Kejururawatan. Adik saya, dia belajar kat sana. Dan kemudian dia sempatlah dia praktikal, bila dia latihan dia tu praktikal tu, dia kena hantar ke hospital keluar, jaga wad gila, jaga wad mental. Kemudian dia pernah jaga dan dia ada pengalaman lah dekat hospital swasta yang apa, Jeta Care, yang jaga orang tu dekat keluar ke kulai. Dia jaga dekat dalam tu, dia orang tua yang dah tak sihat apa semua jaga, ada yang macam dalam seseorang macam tu kan. Adik saya jaga kat sana. Dan kemudian dia sempatlah jaga ada beberapa
kes yang jaga dekat rumahnya. Ada jagalah. Alhamdulillah lah, ada seorang jurawat tu senang. Dalam keluarga senang. Bila sesiapa sakit, dia dah tahu dah nak buat apa. Tapi balong itu sakit tu tak ada buat apa-apa. Itu terlantar 5 hari itulah. Doktor check. Masa sebelum yang saya turun daripada flight yang dengan Samsung Rau tu, tonsil saya dah merah. Tapi lepas minggu tu saya cakap lagi, kalau perasan kan, 2 minggu lepas, minggu lepas perasan tak? Suara serak tu. Suara dah besar kan. Sampai kan doktor tengok tonsil kiri kanan bengkak dah. Nah, jadi saya kena rehat lah. Saya lepas tu ada tanda-tanda influenza tu, langsung dapat swab kuarantin 5 hari. Alhamdulillah rehat 5 hari. Tapi lepas 5 hari tu, ciamah pertama saya Cameron Highland. Habis Cameron, pagi Cameron, petang tu Iskandar Puteri, Johor. Tak ada betul. Kenapalah kau ikut peta Malaysia ujung-ujung ni, macam tu kan, macam tu. Tapi itulah, nampak macam mana kan. Tapi itulah dia, fizikal kita kan. Kita kena nak bagi ni, kita tengok. Itu sebabnya kalau kita pergi rumah orang kan, fizikal tu orang tengok. Fizikal kita tengok rumah macam mana. Tapi tengok bilik air dia macam mana. Tengok kan, macam mana keadaan bilik air. Oh macam mana rumah, oh macam tu. Oh ni keadaan dia. Nampak. Jadi mana kata fizikal ni juga penting. Pakaian kita ni ha, nampak kemas. Oh baguslah kemas ada. Dia dah emosi dia terjaga sikit kan. Tentu. Yang kena ingat. Saya teringatlah kawan saya seorang itu. Dia ambil gambar dengan saya. Bukan kawan pada kawan saya. Saya tak kenal dia. Ambil gambar boleh? Tak boleh. Dia pun ambil gambar. Saya ambil gambar. Kejap-kejap dia tengok. Alhamdulillah dah 3 like dah. Dah 3 like dah. Dah 4. Ada 1 share. La ilaha illallah. Kan? Tapi yelah saya faham lah sebab macam saya dah biasa katnya kan. Jadi saya mungkin tak, kenapa macam tu sangat kan. Tapi pada orang yang tak biasa, dia akan tengok hari-hari, dia tengok hari-hari, tengok berapa ramai dah like, berapa ramai dah ni kan, ramai support dan sebagainya. Sekarang ni dah apa lah, kita pun tak sangka daripada YouTube, tiba-tiba ada Twitter, tiba-tiba ada Facebook, Facebook ada Instagram. Ingat Instagram ni dah habis canggih lah, tiba-tiba ada TikTok. Ha, itu tak tahan tu. Orang edit video Samsul Debat. Hampir semua orang ada video Samsul Debat dekat dalam posting dia. Betul kata tidak? Lepas tu, orang pun, Ustaz TikTok. Aku kena tu, aku tak tahan tu. Pahal pula nama aku jadi Ustaz TikTok. Tapi yang dekat Sarawak tu tak boleh lupa lah. Saya keluar pada restoran laksa Sarawak tu. Non-Muslim. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata nak. Saya masa tu tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk toilet tu, tak mana sama. Yang best ni malam tu, waktu dia post dekat Instagram tu, dia tulis tu, bukan Adi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Maknanya dia berperasan dengannya. Balik tu, oh, lain. Dia kata kan, geli tu hati saya kan. Adalah, tapi memang lah, Samsul Yusof tu sebenarnya, kalau ikutkan dalam program, siapa yang perasan program duo Samsul dekat TV Hijrah tu, dengan Samsul Gaw-Gaw tu kan, duo Samsul, sepatutnya 3 Samsul, iaitu dengan Samsul Yusof sekali. Tapi last minute dia tarik diri sebab dia kena siapkan Munafik 2 masa tu. Tu memang dia apa lah. Lepas tu dia adalah offer saya, tapi saya tengok watak tak sesuai, jadi saya tak ambil lah kan. Munafik 2 tu tengok tak? Saya sepatutnya watak yang hantu celah buluh tu. Jadi yang kacau Ustaz Adam Mahadam. Ya, yang tu lah kan. Tak ada lah. Itu mana yang aku tambah itu. Mana ada? Tak ada. Tak ada lah. Tapi memang lah. Tapi dia bagus. Dia selalu contact saya. Selalu mesej saya. Ustaz apa pandangan. Saya bagilah pandangan saya. Ya. Masa yang Ustaz Adam tu saya kata makhraj dia apa semua. Kan, semua bagus lah, tahniah lah. Oh tak sangka Ustaz saya bagi review Ustaz. Dia tahu, ya bagi pandangan, saya bagi pandangan okey lah, tapi dia bagus. Dia nah, cerita lain tak adalah saya tanya kan, itu je lah. Sebelum kau tanya, baik aku cakap dulu kan. Kan, Allahu Akbar. Okay, punca persaudaraan bermasalah tak jaga hubungan dengan Allah. Pada yang non-Muslim, dia dengan Tuhan tak jaga, tu je kan. Tak jaga hubungan persekitaran, solat, ibadah tu macam biasa-biasa. Rezeki makanan tak jaga, rezeki yang halal, makanan yang baik. Sebenarnya yang non-Muslim pun kan, pada yang agama-agama lain pun diajar tentang cari rezeki ni, sebenarnya cari yang baik-baik. Bukan cari duit curi, bukan ambil yang bukan hak kita. Tak boleh, sama juga. Aurat, jaga kan? Tempat kediaman kita, ha, tengok cerita ni, tempat kediaman, persekitaran kena jaga. Office kita kena jaga, tu sebab kita ada 5S.
5S, tiba-tiba dah EXA. Lepas tu tak tahulah jadi apa lagi. Budak tadika kalau datang dia pun heran. Ini macam sekolah kita lah. Semua dilabelkannya lah. Kadang-kadang kita buat lagi teruk pada Jepun tu. Jepun tu ajar sikit-sikit ni untuk pengkemudahan kita yang kau over sangat. Kenapa? Ini suis lampu. Apa kau bangang mana tak tahu tu suis lampu? Tak payahlah tu dicam. Tu kau letaklah ni tagging untuk penanda. Nombor satu tu lampu dia. Nombor dua lampu. Tak ada kita tekan banyak kali rosak benda tu. Kan? Lagi satu lagi yang paling tak tahan sekali. Tahulah dia tu jaga toilet. Tak payah kau letak muka dia sekali dekat dekat pintu toilet tu. Letak nama je sudah. Habis di standard kan dia kan. Dengan pakai tie dia. Tentukan Allah. Tapi betul. Persekitaran ni, saya cerita. Saya jumpa dekat satu sekolah. Ya Allah, dalam bab kebersihan. Bila tengok kenangan, pergi tempat luar negara ni, kenapa bersih sangat. Kita dekat Malaysia sampai buat National Toilet Expo, NATEF. Expo NATEF. National Toilet Expo. Expo Tandas Kebangsaan. Bayangkan kita ni kena jaga kebersihan tandas kita tu. Pergi saya pergi kat satu sekolah tu boleh najis tu, najis dalam singki melintang. Dah ni bukan kata saya, wallahi betul-betul ni saya cerita, saya jumpa terkejut. Bayang kalau orang lemah jantung nak basuh muka. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Maknanya ada usaha untuk memindahkannya ke situ. Bayangkan kalau tadi sampai berbual masuk muka. Hei Allah, hai, betul. Kita kalau dekat R&R, kita tak ni sangat. Kan, dekat R&R kita kebanyakannya bersih sebab dia sejam sekali dia akan bersih ikut schedule dia kan, mop lah, ni lah. Tapi adalah satu dua yang kadang terlepas. Tak apa benda dia boleh terlupa kan. Dia boleh jadi hilang ingatan. Dan sampai tiba-tiba dia blur. Lepas dia buang air besar, dia blur. Di manakah aku? Dia pun keluar nak meninggalkan benda asing. Cuma R&R ni kebanyakan tak jadi macam tu lah. Kebanyakan tak jadi bersih. Cuma kita selalu tertipu kalau kat R&R ni tertipu dengan tekanan air. Dah tak jumpa dah. Mana kepala payah mana satu dah. Kita dah kelang kabut terperanjat. Itu masalah kelang kabut. Lepas tu dalam kita tutup dah kuyup dah. Kita keluar kawan kita cakap, kau koncing kau mandi. Tunggu kepala payah jadi bodoh betul lah. Dia marahkan. Tapi kalau ikut jalan lama, jangan, tak ada garanti. Ikut jalan lama, berhenti dekat tepi jalan yang stesen minyak ke apa semua tu. Nak tolak pintu bilik air tu, berdebar. Ya Allah, janganlah. Ya Allah, janganlah. Ya Allah, janganlah. Zap, terapung kau. Berenang-renang ke tepian. Wah. Hilang selera nak buang air. Eh. Jangan main-main. Kan? Itu sebab kadang, sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Dia kena letak pantun. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing, harap jirus. Kena buat macam tu. Baru dia faham. Payah sangat. Peranan sahabat. Berkawan dengan sahabat yang juga jaga persekitaran dia. Yang jaga kebersihan. Yang jaga ni. Alah, relax lah. Sokok. Nampak? Ada member sokok. Zap. Siapa jadi mangsa? Pokok-pokok pasu tu. Kat luar, kat pejabat kita tu. Jangan. Ingat tu. Di Jepun, dia orang hisap rokok, dia akan keluarkan satu bekas daripada dalam beg dia tu, macam bekas kecil, macam bekas ni, macam bekas kita letak pen tu, yang boleh tutup tu. Dia buka, dia hisap rokok, dia buang dalam tu. Buang dalam tu, lepas tu dia masuk puntung, dia tutup, dia simpan dalam beg dia. Itu Jepun. Ha, macam tu sekali. Kita, pam, bawah, twist. Menonyohkan puntung rokok tu. Lenyek, habis. Lepas tu kotor. Betul tak? Environment Malaysia kena jaga. Malaysia ni pula yang best tu. Dilarang membuang sampah di sini. Bawah tu paling banyak ni. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Jual songkok, butang jual Melayu situ. Tak tahulah kenapa. Tak kerti baca ke apa ke, tak tahulah. Nah, tu keadaan kita. Patutlah orang tua-tua dulu-dulu kan. Kalau dia melarang tu dia suruh. Kalau jangan panjat pokok tu lah ilallah. Jangan, jangan. Dia kan jatuh. Jangan. Sampai atas budak tu siap bukan buah kelapa.
Tapi untuk duduk, ha, panjat, panjat, panjat. Lagi tinggi, lagi bagus. Kau naik sampai atas tu, turun budak tu. Saya ingat arwah abah saya dulu, dia marah saya nak main takraw. Sebab hujan lebat. Hujan tak adalah lebat sangat, tapi petir. Jangan main, hujan. Saya pakai stokin belah kanan. Stokin main takraw ni, stokin tinggi tarik. Abah kata, jangan main, hujan, faham tak? Pakai stokin bagi. Baru sarung kasut belah kanan. Sudahnya arwah abah saya buka pintu tu besar-besar. Kau pergi main tu? Pergi main. Pergilah main. Langsung buka sokin. Buka sokin. Takut sangat masa tu. Kan orang dulu macam tu. Zaman dah berubah kan. Dulu kalau mak kata, Along. Bola lari. Mak. Ni tolong beli barang ni. Mak tulis lah. Alah takkan tak ingat. Dua je. Tepung 2 kilo. Lepas tu garam 1 kilo. Garam apa? Garam kasar. Mana buat apa? Beli je lah. Dulu macam tu. Nampak tak? Sekarang, Along. Along apa? Tak pergi lah tu. Ketak ke situ. Sekarang. Main game ni, tawaduknya anak kita. Dia boleh tak makan tu. Tak makan, tak minum, tak apa. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Berjalan atas air tu. Macam tu lah tahap khusyuk dia tu. Dahsyat pandangan main game tu sebab kena kontrol. Bukan tak boleh, kena kontrol. Jangan biarkan. Sebab bahaya eh. Dari segi kesan pada mental anak pun memang bahaya. Bila dia main game, skrin dia jadi besar tu. Kita dulu skrin kita besar. Kita pukul 5 dah macam ni. Macam nak lepas kandang kan pukul 5. Mak pergi main. Zorak pergi. Kan? Dulu main bola eh. Tengok main bola. Yang lelaki tahulah. Dia main bola, tiang gol, selipar. Ikut langkah. Hari ni, hari ni ramai. Okay, gol 5 langkah. 5 langkah. Main bola plastik je. Bola tu sepak pergi mahjiran. Bam! Tengok skill. Tumbang pasal pokok orang tu. Bukan semua orang boleh undingkan tu rumah. Tengok eh. Itu sebenarnya didikan awal kita punya. Lesson awal kita waktu tu. Wih, alamak. Kau lah kau baik ngacik tu. Ayolah kau diam lah. Jauh sikit. Diam. Dia pergi. Sekejap, cik. Paling cik, minta maaf cik. Tadi budak ni dia sepak kena tu, ha, pasal tu jatuh. Saya dah cakap dah, jangan sepak kau kuat cik, ambil bola boleh cik. Ayolah, elok-elok main. Kalau kena lagi, pakcik belah bola. Pakcik tadi, kita belah. Dia pun ambil, cik, makasih cik ya. Elok-elok main. Okay cik, makasih. Oi, sambung main. Sebab ni tu. Beza tau, skill tu. Sebab game yang kita main, ingat tak orang perempuan? Ya, cak 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 main skipping getah tu kan, ingat tak? Kan ni nenek si bongkok 3 ke mana balik. Ingat tak main galah panjang? Nah. Lepas tak. Memang yang gemuk-gemuk tak merasa masuk tim kita. Kau tak payah, kau tak lepas kan. Kalau dia main kau duduk situ, jangan gerak. Biar orang lain je gerak. Dulu macam tu kan main, ya Allah Akbar. Itu main. Dan ingat tak, kalau main guli, budak lelaki main guli, dia main pom, dia ada 2 format. Satu format main pom, satu main first second. Main pom tu main kat dalam bulan. Semasa tu, bayar 5. Semua main 5-5, tap. Lepas tu main first second tu mana? Dia main baling daripada jauh. Dia baling daripada jauh tu macam ni. Ha? Dia boleh pada jauh, dia boleh target. Tengok. Minda dia macam mana. Dia punya aim dia macam mana. Skill tu. Dia boleh baling pada jauh. Sap kena bayar 2. Sekarang tak heran bayar 5 bayar 2. Kau bayar 2 ringgit kat kedai 2 ringgit tu selonggok guli tu balik. Tu belum cerita perempuan lagi. Dia ada batu ajaib dia setiap petang untuk main tank. Format kapal terbang. Orang lelaki cukup suka tengok perempuan main format kapal terbang. Terutama bila sampai kat sayap. Sap kena tu. Budak lelaki tengok. Iya. Dulu kau orang sebelah kaki boleh lompat langkau 3 petak tu. Sekarang alah. 1 petak pun belum tentu harapan. Kan contoh. Sebelah kaki cuba ingat balik, betul tak? Anak-anak kita ini tak terdedah dengan game ni. Tu belum cerita lumba upih lagi, tu belum cerita lagi benda-benda main baling tin.
Gigi saya yang depan ni, yang tak rata depan ni, yang dua ni, patah sebab main baling selipar. Baling selipar mengelak, gigi jatuh dulu. Jatuh terentak, pak, berdarah ni. Lepas tu dulu ingat tak? Kita dulu, kalau gigi goyah mana? Mak, gigi goyah mana ada? Pap, cabut sendiri. Tak ada simpan buah bantal, buang. Kan? Ya, itulah ceritanya dulu kan, beza. Saya ingat ni dulu mana ada TV banyak, TV 1, TV 2. Yang kaya sikit, yang pandai bayar lebih sikit RM50, orang tu panjat tiang tu dapat TV 3. TV 3 pun pukul 5 pun start. TV pun semua pukul 5. Kalau kita buka awal, nampak jam je. Ingat tak punya? Kalau awal tu, tak ada apa-apa. Kan dulu, saya ingat lagi arwah Abah saya tengok badminton. Ardi Wiranata lawan Fukok Kiong. Semua pusing area kat luar tu. Hujan ni. Gebas-gebas. Kanan lagi, kanan lagi. Kanan, kanan. Lagi, 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 lagi. Saya kita dengar je. Okey dah, pegang. Pegang. Dia sedap kat dalam tengok badminton. Betul tak dulu kita macam tu? Dan lepas tu dulu, tak ada remote. Kita jadi remote. Ha, tekan. Satu, satu, satu. Satu. Dua, 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 dua. Mas, wahal daripada 1 sampai 29, semua tiba 1 tu 2 je. Betul kan, Mas sengit-sengit salah Syah Zakaria kan? Macam berita tu, berita penting pada hari. Maka pada hari. Naik balik macam tu kan? Ingat tak? Dulu tu, momen tu. Sekarang mana ada berjuta channel kita boleh tengok. Tekan macam ni je. Lepas tu siap belum, betul tengok YouTube lagi. Saya yang paling tak tahan bila anak saya duduk rumah, dia tengok YouTube sama surbat. Kau pemasalah kau ni. Saya tak puas hati dengan anak saya. Kau tengoklah orang lain. Kata. Dia boleh tengok. Kau pun salah kau. Saya pun tak tengah mak tengok macam mak saya. Ada orang boleh share dengan saya. Aduh tak boleh tahan. Itu yang jiran sebelah rumah saya dekat taman yang saya duduk sebelum ni. Sebelum saya duduk taman ni yang sekarang ni. Sebelum ni. Itu yang saya cerita tu. Dia siram pokok. Saya buat ke? Macam mana bang? Okey, saya okey. Lepas tu, lupa nak cakap. Ada tak orang cakap? Muka abang kan sebeli macam camah dalam TV tu. Siapa pula muka macam aku ni? Saya fikir. Siapa bang? Alah, yang cakap lagi 9 tu lah. Yang keluar TV tu. Yang kelakar-kelakar gitu. Siapa bang? Samsung Debat ke? Ah, ya Samsung Debat. Bang, saya lah Samsung Debat. Kau kena bergurau gagak lah tu. Dia tak percaya tau. Sebab bila you all tengok dekat-dekat kan dia lain tau. You tengok kat TV lain. Dah lah dekat TikTok tu kau crop lagi. Crop edit. Crop edit. Sudah muka tu macam ni. Crop edit. Wah gambar asal ni macam ni lah. Lebar nampak semua. Mana-mana. Allah tak apalah sekati lah. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram lintang. Kan yang ramai Indonesia yang TikTokers yang dia, apa ni yang YouTuber yang buat reaction saya tu, insyaAllah pada 15, 16, 17 ni saya akan berlepas ke Indonesia untuk ceramah di kedutaan kita kat sana. Dan dia orang berhasrat jumpa saya lah kat sana. Yang Andy tu 2 hari perjalanan pun sampai Jakarta, dia kata tak nak jumpa. Kita apalah, sampai cepat lah jumpa dia kan. Dia minta izin. Dia orang yang reaction minta izin. Cuma saya tanya, kau faham ke? Kata, menangkup-nangkup gelak aku lah. Takut apa yang teruk sangat kan. Kalau Malaysia gelak pun tak macam tu kan. Dia gelak. Alhamdulillah lah, tak apalah. Kan, yang penting dia. Okay, majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Tuhan akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Banyak buat dosa. Ada orang banyak buat dosa. Hilang keberkatan dalam keluarga. Tempat kediaman tak ada rasa, tak ada seri. Panah je rasa nak keluar rumah je rasa. Rezeki sentiasa rasa tak cukup, tu keberkatan rezeki. Tak ada rasa hormat antara ahli keluarga. Gaduh je. Sebenarnya rumah tangga ni gaduh biasa. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Kan, gaduh tu tak adalah gaduh teruk-teruk sangat. Tak adalah. Saya rasa macam ni kot. Ni macam ni. Macam kadang-kadang. Dia bukan apa tau. Macam contoh orang perempuan. Orang perempuan kena faham. Lelaki dia tak suka macam ni. So jangan babitkan dia benda tu. Kau dah tahu dia tak suka. Jangan babitkan dia. Cuma tanya pandangan. Bang, kalau kita beli barang. Okey je ikut kawan. Kau buatlah apa kau nak buat. Helok lah tu. Abang, tolong bagi kerjasama. Bagilah pandangan. Okey lah. Abang rasa macam ni. Macam tu tak bagus. Habis buat apa kau tanya.
Nampak tak masalah? Aduh. Saya pun tak boleh tahan bila tengok rumah dulu. Mereka beli rumahnya sekarang ni kan. Rumah masa tu baru tengok tiang tu. Tiang tu baru naik kat tanah tu. Okey, bang, nanti bang kan rumah ni dekat tepi ni bang kan. Ya Allah Akbar. Ada masa dia matahari memang terbenam. Kau boleh tahu matahari terbenam belah mana? Ya, jadi bang kita minum kopi bang petang ni. Oh, dekat sini petang-petang dekat sini memang best bang. Bilik macam ni, ini macam ni. Orang lelaki dia senang je. Dokumen berapa? Kalau loan ni berapa? Kalau lulus berapa? Gak rasa boleh lulus tak? Itu orang lelaki fikir. Pakai loan government ke? Loan swasta ke? Dia tanya. Dah, orang perempuan ni dia dah fikir dah. Bilik dapur, macamnya, spesifik. Macam mana meja. Lepas tu kolam, nak macam mana. Fountain. Lepas tu apa? Bilik anak. Bilik suami ni macam tu. Yang tak tahan tu lah, minum petang tu. Dekat matahari tu benam. 2011 aku pindah sana. Sampai hari ni tak ada satu petang pun minum kopi kat situ tau. Sampai sekarang. Apa cerita ni? Bukan nak memburukkan isteri sendiri. Dia punya abang gemar tau buat contoh tau dia kata kan. Tapi tu dia sebenarnya kan. Tak ya, macam contoh pergi shopping kan. Kau suka shopping, pergilah. Kau sampai pergi kan suami, suami tak suka shopping. Pergilah. Orang lelaki pula dia kena hati-hati. Dia kena alert dengan warning tu. Abang, ni kasut abang ni. Kenapa abang pakai ni kasut macam ni? Kau jangan percaya tu masalah kasut kau. Oh iya ke? Tu okey lah ni. Jangan bang. Abang ni image kena jaga. Ha, yelah nanti abang pergi beli. Abang jangan ada. Nama ke beli-beli tak apa-apa yang abang beli. Bawa saya sekali. Abang. Kau kena faham tu. Bila sampai dekat shopping complex tu, okey bang, abang pergi tengok dulu, kejap lagi kita jumpa lagi. Apa? Tadi kau kata nak tengok sesama? Macam mana bang? Hello bang, macam mana bang? Tolak abang nak tengok ni, tapi tak ada yang kena lah. Tak apa bang. Oh, ya ke? Tak apa, nanti kita tolak balik. Bang, saya dah dekat cashier ni, cepat. Kasut dia ni, dah pilih dulu. Nampak tak? Itu antaranya yang kita kena faham tu. Ini orang kata jerangkap sama. Tapi tak apalah kan. Itu saya kata sesuaikan diri dengan kebengkokan wanita. Ya. Orang lelaki, dia kota perkataan bercakap sehari berapa banyak? Saya yakin. Macam ustaz pun cakap tak banyak sangat. Nampak pendiam. Orang tanya pun jawab ustaz betul kan. Ambil kurang saya lah. Tak, lelaki ni jumlah perkataan yang berapa banyak? Menurut pakar memori Asia, jumlah perkataan lelaki bercakap 8,000 patah perkataan je sehari. Mana dulu itu sebab kadang perasan tak suami kita kalau dengan kawan bukan main lagi ya ke bila kau mandai kau tak ada iya okey lah babal kau lah alright sampai ke rumah kuota perkataan dah habis boleh bang makan bang cakap lah tuan-tuan tak ada macam malas nak cakap dengan kita ni faham sebab kuota dia dah habis orang perempuan pula hanya 28 hingga 30 ribu perkataan sehari masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan dia tu belum cerita dia ada aksesori tambahan ni kalau bercerita kena suruh orang tengok dia tengok lah sini dia tepuk kawan dia kau nyata tepuk lah cerita je lah tepuk dia puas hati bila lelaki pahal dia pun cerita tadi kan bangang siap telan helio itu minta tahan beza tu sebabnya pernah kan Sayyidina Umar dulu dia didatangi oleh seorang sahabat dia tak tahan bini dia membebel kat dia ya Allah kenapa lah bini aku membebel dia nak minta pandangan anak Sayyidina Umar sampai ke pekarangan rumah Sayyidina Umar tengok Sayyidina Umar pun kena bebel dengan bini dia. Dengan tahap senumah ni, panglima angkatan tentera antara dalam sejarah panglima tergarang tu. Dia pun kena. Dia pun nak balik. Dia nak balik, senumah nampak. Sahabat. Dia kata, apa cerita? Kan? Dia tanyalah, apa khabar? Apa yang kau nak? Dia kata, tak adalah. Wahai Umar, Khulafa' Rasyidin tadi aku nak jumpa kau. Aku nak mengadu bini aku ni. Dia membebel je hari-hari. Aku pun nak mengadu kau, tengok kau pun sama. Itu aku tak jadi tu. Jadi apa kata senumah Umar? Apa sangatlah yang isteri kita bebelkan kepada kita kalau nak dibandingkan dengan apa yang dia dah buat.
Dia bebel-bebel dia, dia jaga makan pakai aku. Dia masakkan untuk aku. Dia besarkan anak-anak. Dia didikkan anak-anak. Jadi apa sangatlah. Itu jawapan Saidina Umar. Betul tak? Mana ngaku mebel. Cuma. Yalah orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. Paling lama pun 4 minit. Lepas tu dia berhenti, dia minum air, baru dia sambung balik. Itu yang tak tahan tu. Okay. Penyelesaiannya bagaimana mengatasi masalah ni? Perbetulkan niat kita. Niat kita. Ini sebenarnya macam kita beli handphone lah. Kita beli handphone kan? Beli handphone, benda pertama kita akan usik apa? Tengok, itulah jawapan perempuan. Benda pertama sekali setting. Kamera tu ialah, tahulah tapi setting. Volume, ringtone, brightness nak terang mana. Kita perbetulkan setting itu semua tu supaya phone tu sesuai untuk kita gunakan. Kan? Mengapakah dikau malu padaku? Cik, maknanya? Maknanya isteri telefon. Suami telefon. Punya rimau. Tak kan contoh kan? My boss, my boss. Dia ada pula bunyi tu. Boss telefon. Contoh. Dia buat ringtone dia sendiri. Brightness. Kalau macam lelaki dia suka tonterang. Puasan tak? Macam perempuan dia suka kelabu-kelabu sikit. Dia tak nak. Dia tak nak orang nampak. Privacy. Macam tu lah. Tapi setting ni saya nak tanya. Adakah kita usik hari-hari? Tak. Waktu mula-mula je. Maknanya waktu first. Tu pun sebab waktu kerja. Kita perbetulkan setting kita. Kita ada setting. Aku nak kerja rajin-rajin. Semua macam tu. Kalau mula-mula kerja, kerja rajin-rajin. Aku nak ni mencari rezeki yang halal. Benar-benar menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Macam tu lah kan? Tapi bila sampai di pertengahan, kita terbabit dengan masalah. Ada orang menggoda kita. Mengajak kita buat benda tak baik. Ajak kita pontek. Ajak kita langgar undang-undang dan sebagainya. So bila kita perasan ada benda, tiba-tiba, ya Allah kenapa aku buat benda ni? Perbetulkan balik setting kita. Macam phone lah. Tiba-tiba kelabu. Kenapa kelabu ni? Kita perbetulkan balik setting tu. Kita ringtone ni dah tak boleh lah. Kita tukar ringtone lain. Macam tu lah. Sampai benda dah tak boleh tukar. Oh, mana kena tukar phone. Mana ni tukar betul attitude kita ni. Tukar betul-betul. Kita dah jauh sangat lagi menyimpang. Kan? Sebenarnya, jangan kita sibuk kejar benda-benda lain. Kita akan kecewa. Mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Kejar pengiktirafan daripada Tuhan. Tuhan bagi aku macam-macam. Tuhan bagi aku sehat. Tengok hari ni kan, ada orang yang demam tak boleh datang. Lain, betul tak? Lain dengar ceramah depan-depan dengan tengok dalam phone. Lain. Tu belum cerita lepas ni ambil gambar lagi tu. Tu yang saya ceramah dekat apa? Saya ceramah dekat rompit, pahak. Lepas tu dia ajak bergambar, ketua kampung tu duduk depan dengan lelaki, AJK yang perempuan ni belakang, makcik-makcik ni belakang. Kalau ambil gambar, tengah senyap tu, bunyi makcik belakang. Free size. Saya tanya, apa pula free size lah makcik? Alayak macam ni itulah. Itu freestyle makcik. Kau bayangkanlah yang seorang makcik tu marah, di badan dia dah besar, kau nak free size macam mana lagi? Macam tu lah kan? Allah, kelakar saya berair mata macam tu. Kelakar, betul. Bunyi dia kan? Jadi, mana kata perbetulkan niat kita di permulaan hari. Setiap hari perbetulkan niat. Aku kerja ni nak bekerja sesungguh. Sebab Tuhan bagi kita keberkatan rezeki itu penting. Sebenarnya duit, okay, saya cerita tu terang. Semua staf hospital kan? Ada yang tak? Staf Jabatan Kesihatan? Tak juga. Kau kerja KR ke apa? Staf mana lagi mana? Pesara. Pesara tapi pesara hospital juga lah. Okay. Jadi perasan tak? Untuk makluman lah. Jangan kecewa apa yang saya sebut. Kerja hospital takkan kaya. Terasa. Ya ke weh? Tak. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Sebab kaya tu pun subjektif. Kaya tu apa sebenarnya? Berapa banyak pun nak cakap kaya? Cakap. Cuba ceritakan saya, kaya tu berapa? Dapat duit berapa baru kita kata kaya? Berapa? 100 juta. Ada orang 1 juta. Sampai sekarang tak berhenti lagi kerja. Teruk kerja. Mana kaya? Ada orang tu cakap, aku besok dapat duit EPF aku, 500 ribu aku relax. Tak payah fikir apa dah. Aku relax dengan bini aku.
Dua minggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Tak, bukan saya menghina carrier tu, tak. Dia yang cakap dia nak relax. Tapi kenapa dia kerja? Punya tak cukup. Sebab Prophet Muhammad, perempuan non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Anak-anak Adam, manusia ni, kalau bagi dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Saya jumpa ramai orang kaya lah. Bila saya ceramahkan dengan dia, ya Allah, pening balik Ustaz, pening. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta Ustaz. Kau tak rasa nak bunuh orang ni je? Dalam bank tinggal 10 juta, dia kata, sebab dia dah biasa daripada 10 tahun lepas, setiap bulan, dia setiap tahun, dia dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 tu, dia rasa miskin sangat. Cuba kalau kita. Saya rasa happy sangat. Jadi sebelum saya pencen ni, saya nak bagilah. Saya nak bagi penghargaan pada semua. Pada semua staff yang hadir. Kepada semua yang hadir termasuk pesara. Saya tinggal 17 hari je nak pencen. Jadi saya umumkan sebab saya happy Samsul Debak pun datang raikan sama hari ni. Ni contoh tau. Dengan saya umumkan, setiap semua tolong tinggalkan nombor akaun. InsyaAllah sebelum jam 5 petang kita akan bank in-kan RM500,000 setiap seorang. Tengok tu, dia wah kat tu. Ni contoh. Amin. Tak, saya nak tanya, banyak tak? Banyak. RM500,000 seorang, banyak semua kata. Lepas tu silap-silap besok ada yang jumpa dengan Matron Rahida. Puan, saya ingat saya nak berhenti lah. Saya nak kejar cita-cita saya. Ya, seorang nak berniaga, seorang nak pergi bercuti, seorang nak pergi luar negara, nak buat tu, macam-macam. Sebab pada kita RM500,000 tu banyak. Tapi betul tak tadi? Ada orang duit tu dah banyak tu, tak cukup banyak lagi. Besok kita ada RM500,000, percaya cakap saya, kalau dah ada dalam RM500,000, macam mana nak banyakkan lagi? Apa, ada tak pelaburan yang bagus-bagus? Dia dah mula tanya orang dia, kalau beli ni beli tak, beranakkan lagi duit ni? Dia fikirlah macam tu. Sebab saya tak pernah fikir, lantaklah berapa. Saya ceramah kan, ada yang bayar RM500, ada yang bayar RM1,000, ada yang bayar RM2,000, tak ada. Saya hari ni pun tak tahu bayar berapa. PA saya tak cakap pun. Saya tak pernah, berapa bayar ni? Tak ada. Tak ada. Kalau kata, terima kasih lah Ustaz, sanggup datang ceramah walaupun seikhlas hati. Contoh lah kan. Contoh. Tengamang lah. Tak adalah, saya okey. RM1,000 saya datang, RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali, tak datang lah lepas tu. Tak ada lagu apa. Tak, sebab itu lebih baik. Kita jangan tahu. Saya kan tak apa, tak tahu. Oh ni, tak tahu dah bagi. Ni duit apa ni? Saya tanya PA, ni duit apa ni bila? Ni, oh yang ni, yang tim tu. Oh banyak dia bayar eh. Oh, kita tahulah. Sebab kita kena ikhlas hati kita, baru kita seronok. Kan? Kan kita tahu. Oh yang ni, ni, yang ni macam ni, susah. Ya, saya memang tahu. Ada yang saya kenal beberapa orang, sahabat saya, RM5,000 lebih kurang. Ha, mesti macam tu. Mesti siapkan hotel yang macam ni. Banyak cerita dia. Ada, ada orang macam tu. Saya tak kisah, tapi yang dah disetujui itu janganlah dikurangkan. Adalah. Betul, sebenarnya hidup kita tu. Ada orang, waktu saya waktu PKPB, saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Dia boleh cakap dengan saya, Ustaz, kalau Ustaz nak, apa Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, ni time Ustaz, tengah murah ni Ustaz. Ya ke? Berapa kenaan 1.2, 1.3? Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? Pada dia 1.2, 1.3 juta tu murah sebab apa? Sebab harga biasa 2, 3 juta. 6 juta pun ada. Saya pergi kat rumah seorang datuk baru-baru ni. Macam mana rumah ni? Saya pergi rumah dia besar betul. Ada lift apa semua. Datuk, datuk beli berapa? Itulah, mula-mula mahal dia jual. Nasib baik dia bagi kurang. Kalau tidak, tak terbeli saya rumah ni. Berapa dia bagi kurang? Alhamdulillah lah, dah bincang-bincang. Akhirnya tinggal 5 juta. 5 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Tak tahulah kan. Lepas tu renovate lah. Renovate. Ha, renovate. Nasib baik tak banyak lah. Dalam 1.5 je. 1.5. Saya fikir takkan 1,500 aku rasa. 1.5 juta renovate. Dan harga barang saja, barang saja 3 juta dalam rumah. Lampu kita duduk waktu tengah makan tu, lampu tu, lampu
Tak bukan. Aku tahu macam dia tu. Mary Teresa, tentulah bego. Kan, Mary Teresa dia kata ni lampu ni beli kat cek. Dekat Republic cek beli. Tak ada ke masa ampangan tak ada. Yang ke Ipoh tak pek tau. Kan, beli kat luar negara. Ha, dalam ni ni pun dah bagus baiklah yang ni baru 3000 baru. Awak yo lah cari mentol tu nak tukar kepala yang tu yang satu tu kan. Ha, dia yang tu berapa ribu. Tak, pada dia tu murah. Kan? Ini baru ni orang heboh pasal isu Datuk Seri Mahathir beli Datuk. Tak ada. Saya kenal sahabat saya. Tak ada dalam senarai nama Datuk kan. Dia kata kan. Penerima Datuk. Saya pergi rumah dia sendirilah. Saya pergi rumah dia, dah masuk dalam rumah dia. Saya nampak gambar Sultan Pahang memberikan pingat tu dekat dia. Tak tahu. Ni orang tak tahu apa yang dengki dengan dia. Dua-dua sahabat saya. Heliza Almi pun sahabat saya. Orang menuduh dia tak ada senarai nama. Ni saya jawab. Dia tak perlu jawab. Dia memang tak jawab pun. Apa dia nak jawab? Melayan orang pening-pening kepala. Tapi dia kaya betul. Tahu tak Soroski tu. Dekat kereta Porsche dia tu. Dia lekatkan biji Soroski ni seluruh kereta. Setiap 6 biji tu RM110 eh apa-apa. Tentulah lebih kurang. Ya Allah, satu kereta. Tapi ada orang cakap, daripada kau membazir macam tu, baik kau bagi anak yatim. Anak yatim pun dia bagi. Baik kau bagi orang miskin. Tahu tak? Dia sumbang. Dia tak pernah cerita. Tapi saya antaranya lah. Dia bantu sumbang aman Palestin tu. Dia bagi 10 ambulan. Bagi banyak semangat-semangat dia. Dia banyak buat benda baik. Dan satu lagi, satu rahsia dia kenapa dia boleh berjaya dalam hidup dia. Dia sentiasa jaga mak dia. Cukup jaga mak dia. Saya tak nak cerita lebih lah. Panggil dia Syamah. Panggil dia datang. Itu sahabat baik saya lah. Dunia akhirat baik-baik lah. Dia, dan tak pernah jangan tak pernah lah. Dengan dia tu tak pernah lah. Nak duduk dia. Tak ada duit ke bagilah. Tak ada. Dengan dia memang member betul. Kawan. Kadang-kadang saya pergi. Contoh pergi IKEA kan. IKEA dekat Damansara tu. DS. Panggil DS. DS. Jom lepak minum lah. Kat mana tu Ustaz? Ada ni dekat. Okey, sekejap saya datang. Pak datang. Lepaklah dekat kafe tu. Sementara orang lain pergi shopping. Kan? Kita duduklah. Jadi kita membuang masa yang terluang kan. Macam tu. Kita tak dapat ni tengok-tengok tak jadi. Tengok-tengok tak jadi. Tengok-tengok tak jadi kan. Aku tak dapat macam tu kan. Biarlah aku duduk kat situ. Tapi tu. Tu belum cerita lagi yang seorang datuk tu. Saya pergi ke rumah dia. Dia bagi saya makan satu kopok. Cuma tak rasa kopok ni sedap kan? Sedap. Oh, sedap. Oh, sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa kau beli kilang dia? Kalau sedap kau belilah kopok tu banyak kau bagi semua orang rasa. Itulah dia dialog orang kaya. Tu saya kata. Kenapa saya cakap dalam bab kaya ni? Sebab Nabi sebut. Anak-anak Adam kalau bagi 2 lembah emas, jangan minta lembah yang ketiga. Tetap tak cukup. Maka apa clue dekat situ? Clue dekat situ. Nabi pesan. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Imam Masjid Besi Putrajaya, nama dia Ustaz Haji Nur Azami alias, dia dulu Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Dia kata apa? Persoalan nak kita tanya kat diri kita, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Itu dia. Tak lama lagi, beberapa hari lagi akan ada pengumuman. Bagi menghargai penyawar awam yang diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Tengok, masa tu ada respon. 700. Yang seorang, benda tayar tu, ambil tayar. Yang seorang tu lah, berlari pakai kipas ATM tu. Tuh. Tak ada pun. Belum lagi, baru umum. Sebab pada dia, besar 700 tu. Dalam hakikat rezeki, kita kena faham hakikat rezeki ada 3. Pertama, Tuhan tentukan punca rezeki. Ada orang duit komisen, ada orang gaji, ada orang naik pangkat. Ada orang rezeki dia, duit tanah. Ada rezeki dia, mak saudara dia meninggal. Harta dia tinggalkan. Tak ada siapa waris. Rupanya kita. Kita dapat. Nampak? Ada orang rezeki dia anak. Beranak. Rezeki anak. Ada orang rezeki dia. Dapat bos baik. Hanya dapat bos baik. Bos baik dengan dia. Rezeki. Ada orang rezeki tempat kerja dia seronok. Ada orang rezeki anak dia 2 je. Itu rezeki anak juga. Sebenarnya. Okay. Itu hakikat punca rezeki. Kedua. Hakikat rezeki kita kena faham. Kadar dia pun Allah tentukan. Berapa banyak. Jangan petikaikan. Sikit, alhamdulillah. Contohlah kalau orang cakap,
Wah, dengar kau dapat bonus. Apa ayat kita? Yang biasa kita dengar lah. Apa ayatnya? Ada orang cakap kan macam ni? Pertama, wah, dengar dapat bonus. Mana ada? Malaikat cantik. Dah elok ada, kata tak ada. Yang seorang tadi, dengar dapat bonus. Adalah sikit. Dah elok banyak sikit, katanya. Itu masalah dia kan. So jadi alhamdulillah, tu jawapan paling baik. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Macam tu. Ini petikai kan, ya? Dan punca. Dan juga yang ketiga, pertama punca, kedua kadah, dan yang ketiga Allah tentukan bila kita dapat rezeki tu. Ada orang dah berapa tahun kerja baru dapat naik pangkat. Ada berapa tahun kerja baru dapat anugerah yang macam lah. Ada orang baru dapat anak. Ada orang tu anak ramai tapi hidup susah, struggle. Bukan struggle, struggle. Bahasa baku. Struggle hidup. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang macam tu. Bila akhirnya, bila anak dah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam grup masak dengan anak-anak. Sekarang telah pun masuk 1 Oktober 2022. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Bawah tu, siap bol, sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Treng, 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 masuk dalam bank. Set notification, seorang 500 kali 12, tak 6,000 sebulan. Nampak rezeki Tuhan tentukan. Ada anak, ada orang kahwin lambat, itu rezeki. Ada orang jambatan dia pendek, dia kata, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan dia panjang, tapi dapat yang terbaik. Ada orang jambatan dia dah pendek, banyak kali pula. Faham-faham, tak faham sudah. Macam itulah kiranya. Jadi perbetulkan niat kita. Istiqamah dalam ibadah. Kan? Sentiasa. Tambahkan ilmu di dada. Tambat perahu tepi Kuala. Kan? Cantik teluk pantainya landai. Tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu. Kain songket benang sutera. Lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Mana kau nak belajar? Sentiasa. Dulu waktu mula kerja, semua tak tahu. Ni tak tahu. Tapi, kita dah tahu prosedur ni. Kita tahu. Ubat ni untuk ni. Ubat ni untuk itu. Yang ni macam ni. Macam ni. Passion ni kalau macam ni. Jangan kita ni. Jangan kita terus serang dia. Jangan terus marah dia. Biar. Layan je dia. Macam tu. Saya tengok nurse ni sabar betul. Ya Allah. Saya tengok bukan yang pesakit yang di hospital panggil ke tempat lain. Kan? Pakcik, nurse sekarang. Pakcik ni nak injet tau. Takut sakit. Tak sakit. Betul. Janji dulu. Ya, saya janji. Tak sakit. Okey, pakcik. Cuba bismillah. Pakcik pandang tempat lain, pandang tempat lain, pandang tempat lain. Bismillah. Tak sakit lah. Sikit je. Zap. Dah sudah. Okey, pakcik kan? Sakit sikit. Alah, sikit aja. Yang sebelah tu. Katil sebelah. Kau tolonglah injet aku. Sebab dia seronok dengan tu, nampaklah cara tengok layanan dia kan. Itu dia. Itu pun semua ilmu. Teknik komunikasi berkesan. Anak yang tantrum kan. Anak yang gemar menggelumpuk. Kita tak boleh pergi marah dia lagi. Dia akan jadi lagi teruk. Kita kena duduk level bawah dengan dia. Kita kena pegang dia betul-betul. Iya. Anak tantrum ni dia setiap orang lain fashion dia. Saya waktu penggambaran program My House, ada satu rumah di Pontian, kita pergi. Anak sulungnya kena masalah, ada satu penyakit saraf yang problem. Dia kena, lepas dia kena demam kan. Demam pada usia dia form 5 dulu, nombor 1, nombor 2 dalam kelas. Atlet lagi, wakil sekolah. Bila dia form 3, dia kena satu demam. Lepas tu saraf dia, dia kena satu penyakit yang pelik. Yang mana dalam Johor ada 1-2 kes saja dalam Johor. Dia pergi Johor ni. Iaitu dia akan kena sawan. Kena sawan 2-3 kali sehari. Masa tu, kalau tengok dalam program My House, boleh nampak lah. Saya tak boleh tahan. Saya interview saya ni menangis. Saya tak tahan. Kan, bayangkan, bila anak ni kena sawan, mak ayah kena sepak dia, baru dia okey. Dia tak boleh macam ni, sabar pegang dia tak boleh. Dia kena sepak tu, pukul. Memang kena pukul. Dan dia masalah kalau kena kat tempat publik. Tempat publik, bila dia buat macam tu, sebab kalau biarkan lebih 4 ke 5 minit biar, dia akan mati. Bayangkan saya tu, ya Allah. Mak dia nangis. Saya doa, ustaz, biar dia mati dulu. Jangan saya mati.
Sebab saya tak tahu siapa nak jaga dia. Ha. Dia lepas pada tu lah, dia kata saya tak nak susahkan mak ayah saya. Setiap kali dia rasa macam dia nak kena ni, dia tepuk. Allah, 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 kuatkan aku, ya Allah, jangan kena sawah ni, Allah. Dia, rumah dia memang tu sebab kita ubah suai rumah ni, tambahkan bilik. Buat bilik khas, biar dia selesa kat rumah ni. Bayangkan, kalau kena kat tempat publik, bila dia sepak, eh apa ni pukul-pukul anak? Orang yang tak tahu, dia tak tahu dia kena sepak anak dia tu bagi elok. Ha, bayangkan. Ha, tu lah. Tu sebab kadang-kadang kan, tu kita kena belajar bersyukur anak kita sehat. Ada seorang pak sedara saya. Dia nampak orang accident, dia parking motor, dia nak tolong accident tu, dia yang kena langgar, dia pula accident. Lepas tu dia tak sedar 2-3 bulan. Dan bila dia sedar, alhamdulillah dia elok semua. Dia elok semua, tangan fizikal elok semua, tapi Allah tarik satu nikmat dia, iaitu lidah dia tak rasa apa. Saraf rasa tu, masam, masin, manis tak ada. Pedas tak ada. Masa mula-mula dia lepas keluar awak, dia makan, dia buang. Dia feras sangat. Sebab dia tak boleh rasa apa. Macam biawak tu makan. Saya tak tahulah biawak terasa ke tidak. Tak tahulah. Tapi kan biawak kan kemah menelan kan. Tak tahulah dia memang dah rasa sedap tak sedap. Pedas ke masam ke. Gulai lemak cili api tak makan ke. Tak tahulah kan. Jadi itulah dia. Sepupu dia, dua pupu dengan mak saya. Kemudian banyakkan berdoa pada Allah. Peranan sahabat, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Dosa-dosa yang banyak kena jaga. Kadang kita melanggar undang-undang peraturan yang Tuhan dah tetapkan. Dan begitu juga makanan, jaga makanan. Ni food hunter ni. Gemar sangat mencari makanan-makanan yang ni kan. Sekarang ni bukan kata orang Islam je tau. Kepada sahabat-sahabat kita bukan Islam pun, dia gemar cari makanan yang halal sekarang ni. Betul? Ha, kan? Cari makanan yang bersih, penyediaan yang bersih. Banyak kadang-kadang penyakit taun, penyakit apa, cirit-birit teruk. Boleh bawa mati tu, jangan main-main. Ha, hati-hati. Always change, renew, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kan? Menggalakkan umatnya bersungguh-sungguh. Ini tak apalah saya cepatkan. Itqan, tengok. Ambil prinsip itqan, tekun. Beramal dan bekerja bermaksud menyempurna melaksanakan tuntutan daripada seorang semakin kendaki oleh orang tersebut tanpa kurang sedikit pun dengan sesempurna mungkin. Atau itqan, makna bersungguh-sungguh dengan terbaik. Nabi kata, Tuhan sangat suka hambanya kalau buat sesuatu pekerjaan, dia buat dengan keadaan baik, teliti, sempurna. Makna kerja elok. Tapi ayat kita apa? Kontraktor Melayu macam itulah. Kalau orang Melayu macam itulah kerjanya. Kenapa jadi macam tu? Makna Melayu betul lah tu. Tapi bukan Islam. Kalau Islam, patutnya bagus. Nampak? Tak ada pun. Standard kena elok. Ha, biasalah lewat. Orang Melayu. Pula macam tu pula. Ada je yang cepat. Saya tadi awal lah pun sampai. Saya awal sampai. Mengumumkan ketibaan aku dah ada ni. Ya saja je. Tapi saya sampai awal pagi tadi. Saya sampai tadi pukul. Sampai pukul apa tadi? Pukul 7 je. Pukul 7 dah sampai. Berlepak kat kedai tepi sungai tu lah. Kan? Mula tak ramai. Ramai pula lepas tu. Kan? Jadi itulah masalah. Jangan minta lah jadi popular ni. Susah. Kita kena cek kedai tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu biasa tak sedap. Tapi tadi tu, bukannya kedai tu tak sedap. Tapi memang awal pagi memang tak ramai orang. Kita pun dah tahu. Lepas tu ramai pula orang. Lepas tu semua, macam kenal ni. Sudahlah kau pada jauh tadi kau dah kenal aku. Banyak cerita lah kau. Banyak. Malam tadi lagi pula. Malam tadi. Saya ceramah dekat mana? Dekat malam tadi. Dekat Pantai Dalam. Pantai Dalam. Dekat Pantai Dalam. Saya nak balik, nak masuk kereta saya. Ada orang naik motor. Oh, dia nampak. Oh, dah berhenti. Kenal tak? Kenal tak? Aku cakap, aku tak kenal dia ni. Siapa ni? Kenapa aku tak ingat ni? Takkan tak kenal. Kenal tak? Dia dengan bini kat belakang ni. Senyap belakang, senyap belakang. Kenal tak? Dengan helmet yang apa? Siapa eh? Ha, memanglah tak kenal. Saya hari-hari tengok kau. Kau yang kenal aku. Aku tak kenal kau. Geram betul aku lah. Macam-macam cara dia ni nak menyakitkan hati aku tu. Kau nak ambil gambar, kau cakap je lah. Aduh. Lepas tu, ayolah, ambil gambar, tolong ambil gambar. Saya pun tahan. Ambil gambar. Sampai nanti lo. Buka helmet. Buka helmet pula, ambil gambar. Jangan agam lah. Kan? Saya, bila dah sibuk-sibuk dengan anak saya, dia sebut, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak hantar anak pergi sekolah. Korang masih hantar anak pergi sekolah ni, syukurlah. Tanya lah, Metro Nur Haida tu ingat zaman hantar anak pergi sekolah. Sekarang tak hantar lah. Tak ada dah, dulu hantar. Ingat tak pengalaman, apa tak boleh lupa.
Sampai kat sekolah kasut tak ada. Kenapa kasut tak ada? Tadi nak mama nak cepat sangat, nak cepat cepat kasut. Salah mak dia. Salah mama dia. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku. Orang perempuan macam tu lah. Orang lelaki mana pernah jadi macam tu? Orang lelaki dah siap semua dah. Kasut pakai, okay, jom. Orang lelaki macam tu. Orang perempuan. Hari-hari bergaduh dengan anak kalau bersiap. Allah, buat kenapa lah? Perjuangan betul. Mat kilau. Anak saya tak best dah lama, abah tak pergi sekolah kedua. Tak best dah lama, abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kali. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam. Berjalan dengan dia, nak apa ambil? Pasar malam boleh, cuba pasar raya. Nak meninggal ke buat? Dan ayat yang ketiga anak-anak yang selalu sebut ni, itu yang paling saya sedih ni. Macam dah lupa-lupa muka abahnya. Wah, kau boleh tengok kat YouTube, boleh tengok kan? Tak masuk dia abah, dia tak ada kat rumah. Iya. Kesian tu kan? Itulah dia. Segala dapat. Itu sebabnya kalau balik sibuk macam mana pun, masuk bila, masuk bilik anak, tengok anak. Ya Allah. Masa bila lah budak ni besar. Tiba-tiba dah besar. Ramai betul anak dah berkursi keliling. Tak, anak tu bergelimpangan tidurnya. Lepas tu masuk bilik sendiri. Lah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, ya Allah. Tidur macam ni, Allah. Mula pula aku nak tidur. Penuh. Alih tangan seseluruh. Nampak balik. Dah kena marah. Allahu Akbar. Itulah tekun. Tapi jangan lupa family. Itu je. Jangan lupa family. Ingat family. Kepentingan ikon pertama, tekun adalah wasilah untuk dapat pahala. Satu. Kedua, Tuhan kasih pada orang yang tekun dalam bekerja sebagaimana hadis tadi. Ketiga, barang siapa tekun dalam pekerjaannya akan memudahkan urusan orang lain dan mengelakkan daripada keletihan. Nampak? Memudahkan urusan orang lain. Keempat, sifat tekun membezakan orang betul-betul berusaha dan juga orang sambil lewa ketika bekerja. Kelima, tekun akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kesimpulannya, kita dituntut untuk ikut atau tekun setiap perkara yang kita lakukan. Sifat ini merupakan satu lambang atau tanda keislaman. Tambahan pula, kita sebagai orang beragama dituntut untuk ikhlas dan sungguh-sungguh dan setiap amal ibadah sikap dan kehidupan kita. Pada agama lain tu, dia saya yakin dia ada fahaman dan pandangan dia tentang membuat satu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Okay? Pekerja terbaik tentunya menghasilkan kerja bermakna dan akan mengelakkan risiko tekanan. Tengok, formula untuk jadi pekerja champion. Pertama, kena cepat. Kedua, kena hadir. Kena cepat. Itu kena kuasai teknologi. Tiba-tiba masa PKP itu semua orang kena pakai Google Meet, Zoom Meeting, tiba-tiba Webex, kita kena pakai. Semua kena belajar. Instant, kita kena kuasai. Kalau saya lah contoh, minta maaf saya tak ceramah online. Saya ceramah fizikal. Maka 2 tahun lah orang tak jumpa sama surbat. Orang mungkin tak boleh. Tiba-tiba dah ada orang lain kan. Contoh. Tiba-tiba, siapa? Pavitra, ya, siapa? Yang sahabat kita yang masak tu kan, tiba-tiba naik nama dia. Oh, tak sangka dia hebat, nampak. Maknanya ada orang, kita kena kuasai teknologi. Dan kuasai teknologi. Cepat, hadir. Ketiga, apply. Ini zaman aplikasi, zaman kita kena apply. Jangan kita buat, ada orang cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Ada orang cakap tak serupa bikin-bikin, tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Faham tu? Cakap saja tapi tak buat. Banyak cerita. Ada orang kat jabat kita macam tu. Cerita kau main, aku nak macam ni, aku akan macam ni. Kau tengoklah kuatnya sampai sudah tak ada. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kerja-kerja, peribadi-peribadi. Itu yang kadang-kadang mendatangkan tekanan. Betul, kerja. Memang faham. Itu sebabnya. Habis macam mana cara ustaz? Masalah tu dah ada. Settlekan masalah. Jangan simpan masalah tu. Kalau ada masalah di rumah, kita ada masalah dengan family, selesaikan. Jangan biarkan. Tergantung aja. Bukan apa ustaz, kadang-kadang kita orang perempuan ni nak selesaikan, tapi orang lelaki, dia mengelak-ngelak, dia mengelak-ngelak. Tak apa, cari masa yang sesuai. Cari masa sesuai, bang, jom kita keluar, jap jalan. Sebelum berjumang, jom kita pergi pantai tu. Itu mood dia, duduk. Kejap bang, nak bincang sikit, cerita. Settle masalah betul-betul. Jangan biarkan. Kemudian, iltizam. Maknanya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu perkara. Jangan sekarang main-main. Organize, susun atur strategi untuk berjaya dan letakkan niat yang baik. Jangan kita, macam saya kata tadi, niat tadi nak ikhlas. Kan? Sebab apa, kadang-kadang kita terlalu mengejar benda-benda yang
benda-benda yang kita kejar tu benda tak ada apa-apa pun. Kita mengejar untuk naik pangkat. Sekali orang lain dapat naik pangkat, kita tak naik pangkat. Rupanya orang naik pangkat orang perhati, kau tengok tu naik pangkat tengok. Kau tahulah kerja dia apa dia buat. Tengoklah tu. Mana nak? Kita tak naik pangkat, orang pun tak perhatikan kita. Orang yang naik pangkat tu dia kena perhati. Mana nak? Ha, kita tak kena perhati. Tentu-tentu pemalas. Contohlah. Tak adalah. Kita pun tak suka kan. Jadi makna kata adalah hikmah dia. Tanam tabur di topi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Nampak? Kita akan rasa, oh mungkin ni kot. Mungkin macam ni kot. Kita tak dapat naik pangkat, tapi kita dapat benda lain. Suami tu dapat naik pangkat, dia dapat isteri yang pandai masak. Allah, isteri masak sedap. Lempar-lempar jadi. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Gila betul macam mana dia buat tu. Magic show ke apa? Macam tu kan. Pandai ni masak. Kan? Mana orang faham? Orang faham kan? Orang faham? Siapa asal faham? Temeluh, temeluh. Ber. Kuantai. Jengka, mana jengka? Mana? Oh, jengka. Jengka berapa ke? Bandar pun jengka. Oh, jengka tiga. Mesti sedap. 23. Mesti sedap masak pating. Mak mana? Mak mana masak? Ya? Saya pergi ada anak-anak murid debat saya jengka di bawah. Rupanya ayam tu pun, ayam dia boleh masak tu macam masak tempoyak pating. Ayam tu masak. Rupanya pedas lah. Allah, Allah. Semua hentian berhenti. Balik tu. Tapi sedap. Bukan sedap buang air tu, makan tu. Betul. Ya. Saya memang cukup gila tu ikan patin. Kalau saya balik daripada ceramah di Temeluh, saya akan singgah kat Bera, ada satu abang awang nama dia. Abang awang, bang, standby bang. Dia belum patin sangka tu kan. Bang, standby bang, ikan talapia 5-6 ekor, yang ni patin nak berapa ekor. Ada siap siang lah. Biasa lalu kalau malam macam malam pukul 2-3 pagi lah lalu tu. Gila ambil sampai kat rumah sampai kat Serban singgah mamak sangkut kat pintu rumah mamak tu. WhatsApp mak jangan lupa masak. Tak bagi orang rumah masak, tak keistimewaan tu privilege untuk masak ikan tu hanya untuk mak saja. Ha kan. Orang rumah saya berjemaah dengan saya makan kat mamak. Tak, orang rumah saya dia ada lauk-lauk yang dia boleh masak. Tapi lauk yang ikan kampung apa ikan sungai ni bagi mak saja masak. Oh, terbaik. Baru-baru ni tahu tak ikan lais. Ikan lais. Siapa yang tahu ikan lais? Yang kecil-kecil, yang goreng. Ya Allah, dapat 4 kilo. Sedap betul. Mengeletik-ngeletik yang orang sedap. Ya betul. Alhamdulillah. Dapat isteri pandai masak. Ataupun dapat suami. Ni kadang kita bergaduh. Sebab apa? Kenapa? Kenapa dia, lepas dia, dia dapat APC? Macam kita ni tak kerja. Macam dia seorang dia kerja. No, jangan cakap macam tu. Sebenarnya bukan apa sangat. Cuba kita tengok APC. APC dapat apa? Cuba tengok. Tak jangan nampak macam nak duit tu. Jangan sebut 1000 tu. Sebut sijil. Sebut sijil dulu. Aku dengar tu. Sijil. Nampak sangat mata duitan. Sijil. Duit tu iringan tau. Bukan duit tu dulu. Sijil tu tetap tu. Jadi, mana bagian HR? Bagian HR mana? Tak ada, memang tak ada. Kat hospital tak ada bagian HR eh? Ada tak yang datang hari ni? Oh tak ada, dia orang tak datang. Kenapa? Oh nurses saja. Okey lah. Bagian HR ni kadang dia tengok senarai nama tu. Penerima anugerah Himat Cemerlang. Atas kepala surat sulit dan rahsia. Hello, kau nak belanja aku apa? Apa benda? Tak faham lah. Tanyalah. Kau dapat APC tu. Mana je kau? Senarai nama kat tangan aku ni. Ya ke weh? Ya, tapi ingat eh. Jangan cerita dengan orang. Sebab ni sulit dan rahsia. Salah cerita dah. Lepas tu saya nak tanya. Bocor tak maklumat tu kat orang lain? Bocor. Lepas tu mulalah berzikir anak-anak ikan tu. Bila nak belanja? 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 Itu yang muka dia bila apa Datuk Doktor mengarah kita naik atas pentas bagi ikan sijil tu muka tak elok sebab modal lah. Kan? Jadi itu sebab saya banyaklah saya bagi cerangan dekat beberapa jabatan dekat alhamdulillah disambut baiklah jabatan-jabatan di Putrajaya, di KL, di Mara, Jalan Raja Laut semua saya pesan bila hari inovasi yang hari yang bagi anugerah ni tambahkan anugerah-anugerah lain tapi tak payah bagi duit pun tak apa bagi sijil je pun tak apa.
Kalau tak naik pentas-pentas, tapi letak atas meja dia orang, siap dengan frame supaya dia orang nampak, dia rasa ada jugalah appreciation untuk dia walaupun dia tak dapat APC dan 2000 itu. Iaitu contohnya sebab anugerahnya, anugerah markah SKT 90% ke atas dapat sikit. Eh, mama. Mama pun A ya, makan mama. Mama walaupun mama kerja, mama jaga tau standard kerja mama. Ni ke sikit yang 95 ni. Normally, 97 and above, you know. Oh, mama ada cerita. Nampak tak ada satu bangga pada anak-anak dia. Barang. Yang kedua, tak pernah MC tahun yang dinilai. Masa tu, muntah darah pun kerja. Kamu gila balik, kau dah muntah darah ni. Dapat sijil. Tanah dia balik. Punya jaga lah kan. Yang seorang tu, tak pernah pancat merah tahun dinilai, dapat sijil. Abah. Tak pernah pancat merah tahun dinilai ni maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat lah. Biasa tengok abah lambat ni, ada cara ni. Wah, ajar apa? Dia ajar pula cara macam mana nak lambat. Masa betul. Kan, pengaruh tak baik. Undue influence nama dia kan. Ha, jangan macam tu. Kan? Tapi maknanya tambah anugerah-anugerah. Macam dekat pejabat saya dulu, kan kita punya kesatuan sekerja tu, kita bincang persatuan apa, kelab sukan dan kebajikan kan. Dekat hospital pun ada kan. Ha, kita buatkan hadiah untuk staff yang menyambut hari lahir pada hari itu. Buat kan. Jawab buat tak? Ma buat. Bagi apa? Bagi apa? Bucket apa? Macam ni lah, macam hamper lah. Saya dulu pernah buat macam tu, tapi lepas tu nampak tak elok sebab staff saya ni ada yang staff pejabat, ada yang puan kuasa, ada yang bahagian perlizanan kan. Jadi bila dia naik motor bawa hamper balik, semua rasuah tu. Oh, susah. Jadi kita bagi apa? Kita bagi hadiahnya berupa voucher. Contoh voucher pasaraya tertentu, jadi dia boleh dengan apa, mungkin RM50 dia tak banyak pun. Jadi RM50 tu dengan family boleh lah, bila pergi tu dapatlah redeem juga birthday dia, dia boleh keluar dengan anak-anak dia kan semua. Contohlah, terpulang. Ya, bersungguh-sungguh. Percaya dengan rezeki. Kemudian, dengan niat yang baik, ikhlas, insyaAllah kita akan dibalas dengan kebaikan. Konsep sebelum bergelar champion, kita kena ada sifat jauhari dulu. Jauhari ni apa? Jujur. Jangan menipu dalam kerja. Amanah. Jangan kita tipu klaim. Kenapa kerja BB khusus sama, tempat sama, tapi klaim berbeza? Jawab dengan jujur. Saya tak tahu jalan. Dekat rana buat dia pusing 3 kali. Tak tahu simpang mana nak tuju sebenarnya. Contohlah. Ketiga, ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan tamak dalam pejabat. Jangan sombong dalam pejabat. Jangan dengki saling jatuh-menjatuhkan dalam pejabat. Yang ruginya tetap kita. Bila saling jatuh-menjatuhkan, orang luar akan ambil kesempatan. Maka adalah tindakan luar. SPRM datang. Polis datang. Mungkinnya punca-punca daripada start salah laku yang sebenarnya boleh diselesaikan dalam peringkat jabatan kita sendiri sahaja. Yeah? Kemudian, hikmah. Percaya ada kelebihan. Keberkatan rezeki. Accountability, kebertanggungjawaban. Jangan sibuk menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Memang salah saya puan, saya minta maaf. Memang salah saya. So, bila mengaku salah, senang. Kita macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Jangan sibuk menyalahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Yang tengah, kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kebau lembu tak makan kenapa? Perut sakit. Ujung sana, kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Tengah, kenapa makan nasi mentah? Oh, nari api basah. Okay, kayu api basah kenapa? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Tak mandir. Jadi, Datuk Doktor Noh Hayati kena bangga lah. Sebab mereka hafal lagi lagu tu. Beria punya orang. Kelip pun. Lepas ni apa? Walaupun jawapan tu tak logik, kau ulang lagi. Sejak bila hujan turun semua kata panggil, cakap. Tapi dalam banyak-banyak binatang. Ini sebenarnya mengajar kita tu. Mengazak menyalah kau. Salah ni. Salah kau ni. Salah. Tapi last kali binatang yang paling gentleman adalah ular. 3 kali dia ulang.
sambil menghadap pada muka orang yang bertanya. Memang makanan aku. Tiga kali pula. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan rakaman hujungnya tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara, iaitu so what? Sepal tu kenapa? Dah tak ada. Bila dia mengaku salah, orang tak tanya soalan dah. Mengaku. Ya, kebertanggungjawaban, accountability. Credibility, apa maksud credibility? Kadang-kadang kita pakai istilah-istilah ni tapi tak faham. Credibility. Cuba kita tengok, kalau accountability ni kebertanggungjawaban. Dalam account dia, dia punya account, dia bertanggungjawab. Credibility berasal pada perkataan Latin Greek tu, iaitu I credos, iaitu keboleh percayaan. I believe. I credos tu. So credibility, keboleh percayaan. Okay? Seterusnya, respond. Responsif, maknanya respon tu kalau boleh biarlah positif. Setiap kali macam tadi, tak ada lah kan nak pencen dengan kau yang muda ni, kau buat lah. Tak ada. Positif. Oh, ini. Oh, universiti tentu buat macam ni. Bila keluar satu perkeliling arahan daripada pihak pengurusan, makna dia orang dah bincang. Bukan kata yang gitu, tak sepatut. Dia orang dah bincang. Bukan isu baru diarahkan. Tak, dah bincang panjang lah. So, buat aja dengan positif. Orang yang bijak akan nampak positif, akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Seterusnya, istiqamah, keberterusan itu penting. Konsisten. Tak boleh hari ini rajin, besok malas. Nanti dia akan menyebabkan kerja kita terganggu. Malas, kerja dah bertimbun. Kemudian bila nak rajin, nak buat, dah konflik. Lepas tu emosi terganggu. Datang pula kerja urgent penting. Yang ni pun nak submit. So serentak macam mana? Salah bukan salah orang lain, salah kita. Okay? Rejuvenasi minda. Allah baru nak start umurnya. Rejuvenasi tak adalah. Peremajaan, proses pengembalian tahap usia daripada tu menjadi remaja, bukan macam perkiraan tapi lebih bersifat fizikal. Rejuvenasi berbeza konsep dengan pemanjangan tempoh usia. Ya? Tengok, rejuvenasi mengurangkan kelemahan, mengadaptasi kena semasa dan segas pendapat yang timbul ikut masa, ketika dan zaman. Ingat tak dulu, zaman dulu kita dengar radio. Kalau tekan eject, tak kelotap. Keluar, tempat kaset tu. Lepas tu nak rewind tu lambat sangat, kita takut rosak kaset pakai pen. Kadang pusing. Ingat tak? Wah, lepas tu canggih lagi. Kita pakai Walkman. Fuh, kaya dah. Siapa dia Walkman? Kaya. Kan? Lepas tu kalau bateri lah. Mengapakah digemalu? Bateri weak. Kan? Kita tukar bateri. Lepas tu kita beli chargeable bateri. Canggih lah. Tak lama lepas tu kita ada MP3, MP4. Lepas tu tak ada MP3, MP4 ni. Orang dekat handphone je dah dengar lagu. Nampak tak? Perubahan masa. Kan? Mengadaptasi kelemahan semasa supaya kita tak payah bawa 2-3 benda lagi dah. Satu benda tu dah ada semua. Kan? Boleh tengok movie, boleh tengok apa dan sebagainya. Astro boleh tengok dekat phone. Kan? Netflix boleh tengok dekat phone. ITTV boleh tengok. YouTube pun tengok dekat phone. Semua dah ada dekat phone. Nampak tak? Tapi hati-hati hati-hati. Dekat dalam phone kita ni, saya pernah sekali ni, ini saya rendahkan sikit maklumat lah, itu maklumat mungkin tahu. Ada sekali tu tak macam mana dekat dalam phone saya, dekat dalam galeri tu, gambar-gambar, video, semua hilang. Alamak, macam mana ni? Lepas tu, member saya, dia kata, tak apa, dia kata member dia seorang yang kerja dekat satu syarikat, telekomunikasi adalah nama dia. Saya tak nak sebut sebab dia tak tanya macam mana kita pergi. Tak adalah dia tapi dia berpusat di Singapura. Dia kata dia okey, sekejap lagi member saya tu daripada Singapura ni, dia memang pakarlah IT ni, daripada phone ni dia pakarlah. Jadi dia akan telefon daripada office dia, ustaz standby Okey. Lepas tu tahu telefon, nampak nombolah, tahulah nombor. Wih, ni Singapura ni. Hello ustaz, boleh tak ustaz tekan loudspeaker? Okey, tekan loudspeaker. Ustaz letak kat bawah. Okey, ustaz tengok. Bergerak ni. Yang ni ustaz nak tak file ni? Ni ustaz nak, dia daripada Singapura. Dia kontrol phone ni nak tak? Ni ustaz, nombor ni, pap ni, nombor pin ni ustaz, jangan meletak sini ustaz. Orang boleh baca. Sesenang je keluarkan duit ustaz tahu pap mana. Ni pap prap dia keluar. Ni bank ustaz kan? Ni la ilaha illallah. Dia boleh tengok semua dalam tu. Nah, tu sebab hati-hati. Telefon kita ni kan jangan, tu sebabnya jangan kita cakap, terutama politik lah contoh. Jangan sebut, dia ada kod rahsia yang kita sebut tu tap trigger kat Bukit Aman. Ha, tu sebab jangan suka mengutuk-mutuk. Kau tu nak, dia tak boleh pakai tu ni, dia ni, dia. Oh, aku menyampah tu. Mati lagi baik. Jangan. Dia ada kan, dia dah letak dah kod tu. Pap kan, trigger kat sana. Dia akan dengar. Ha, tu hati-hati. Lagi satu lagi WhatsApp, tak usah lah. WhatsApp yang kita padam, delete, kita hantar, bakar telefon tu pun, masih ada lagi maklumat dia.
kan. Bergambar, bergambar-gambar kan. Itu sebabnya saya, kalau ada betul kita ambil gambar dekat phone, pergi kat kedai gambar, cuci, masuk dalam album macam dulu. Kan best, sweet. Simpan dalam phone, lepas tu kena format. Habis gambar. Nampak tak kan? Ambil gambar sangat Samsul Debat hari ni kan. Ambil gambar ramai-ramai. Jangan kau crop tinggal berdua. Lepas tu kau buat wallpaper. Pening malah aku tu. Husband tanya, ustaz, ustaz ada apa-apa dengan isteri saya ni? Tak ada tu gambar ramai-ramai tu. Macam tu. Kan? Boleh je ambil gambar kalau tak ada masalah. Tak apa. Kan jenis husband faham tak apa. Kan? Ini tak faham. Itu payah tu. Okay. Inovasi pula kegiatan penelitian. Tetapi rejuvenasi ni lebih hebat daripada tu. Dia meremajakan. Kan? Rejuvenasi inovasi menentukan sama ada boleh berjaya atau tidak. Produk lebih inovatif pasti akan mendahului produk lain. Dulu handphone ni saya kata, tak, kita tak sangka kan. Hari ni teknologi Android terlebih menonjol. Singapura, Finland, Denmark dan Ireland, negara kecil yang maju mendadak ekoran daripada keupayaan inovasi dan pembaharuan. Sergey Brin dan Larry Pages, kenal tak? Sergey Brin dan Larry Pages, dia perkenalkan apa? Yellow Pages, itu tak payah. Atau kau print kat atas kertas kuning, dia settle lah. Ni maksud, ni Sergey Brin dan Larry Pages ni lah yang perkenalkan Google. Dia gaji dia $1 aja sebulan. Tapi dia punya keuntungan berbilion-bilion sampai hari ni. Mark Zuckerberg semua kenal lah. Kan Mark Zuckerberg kenal lah. Tu sebab saya kata kadang-kadang menyakitkan hati. Facebook tu saya dah canang lah. Saya dah WhatsApp, saya dah hantar lah email dekat dia. Tolonglah tambah satu lagi kolom dekat dalam Facebook tu, menyampah. Like ada menyampah. Unlike tu tak nak ni menyampah kan. Kadang-kadang kan orang tulis dalam Facebook ni menyakitkan. Tak, penyakit ain sebenarnya. Banyak dekat dalam media sosial tu lah dia. Tunjuk semua benda. Gambar dekat atas, dekat-dekat gear kereta. My love. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Ada satu tu hamba Allah ni. Saya kenal dia. Dia masukkan gambar rumah bang lo. Eh rumah saya midi dia tengah renovate. Renovate ni lah tu kolam ni. Oh, sekali siap. Memang cantik. Dia boleh tulis caption. Alhamdulillah. Akhirnya siap juga pondok buruk ke ini. Allah. Cakap tu, kalau otak dengan geram, geram betul. Saya baik tak cakap. Susah, kita tengok, bayangkan orang yang nak buat rumah macam tu, dia akan terasa macam mana? Bila kau seorang jadi rumah. Macam orang yang baru lepas putus, berhubungan dengan suami, dia tengok kan. Berbahagia macam ni. Kau lah kesayangan hati aku, boleh jalan lah. Kawan tu tengah tension. Tak usah share-share. Eh, benda tu tak payah share. Kau tengok Samsul Debat punya Facebook. Tengok, jaranglah nak tengok gambar Samsul Debat dengan wife ke, dengan anak ke, dengan apa nak tertunjuk, tak ada. Ada orang, ada penyakit ain tu, kadang, ya Allah, apa-apa. Datuk Kazim, saya pergi tengok dia, ya Allah, sian, Allah kesian, Datuk Kazim. Saya tengok, saya tak, kenapa lah orang dengki sangat dengan dia, saya tak tahu. Datuk Kazim, saya tengok dekat tangan ni, ya Allah, apa-apa, kena. Saya tengok, masa bila kena, macam kena kelah, sian Datuk. Kita doa lah, mudah-mudahan kita doa lah benda Datuk Kazim. Cepat-cepat sembuh lah. Kena kelah macam ni, ha? Macam kena toreh macam ni. Bersilang-silang macam ni. Yang ni jadi parut. Dah jadi parut dah, belah sini pula kena. Masa bila dapat tu? Semalam lepas mandi, mandi lepas asar tu, keluar bilik air dah ada. Oh, dia kata, ya Allah, kenapa lah teruk sangat orang ni perangai kan? Dia kata kalau orang tu nampak ni muka saya tiba-tiba, jangan lupa saksikan hari Khamis ni jam 9 malam bersama Datuk Kazim ni, memang kena lah minggu tu. Tak boleh. Kenapa? Itu sebab bukan semua orang tau. Itu sebab hati-hati nak share-share kadang-kadang gambar anak kita. Lepas tu ada orang sekarang, dah lah sekarang ni yang video file ni, orang yang suka kot budak-budak. Tengok berapa orang tengok kes culik budak 2-3 hari ni. Tengok yang baru jumpa dekat Langat tu dah kena bunuh, kena bunuh lah. Sebab ayahnya tak nak kerjasama, dia kata dia nak dah report polis. Dia kata. Dia bunuh budak tu, dia tikam 16 tikaman dan seorang perempuan tu. Dia buang kat gaung tu. Itu sebab hati-hati. Sebab benda ni ada kaitan, media sosial ada kaitan. Dia dah tahu anak kita, so sekarang saya dalam perjalanan, seperti biasa rutin saya, nak jemput anak saya, buatlah TikTok. Nak jemput anak saya. Okay. Orang tahu anak kau sekolah mana, orang tahu kekayaan kau, jadi ambil anak tu time balik sekolah, zap, kau nak berapa kau nak bayar. Hati-hati, bukan semua benda boleh share. Nampak tak? Dulu nak berlakon, kena screen test.
3, 2, 1, action. Tegak mak, sungguh kau membuat aku begini. Yeah, kan? Sekarang tak payah, masing-masing dah ada TV sendiri. Namanya IGTV. Ada semua budak tu, dia boleh buat live sikat rambut dia. Budak form 4, form 5. Apa? Kita tak fikir lagi lah. Study. Lepas kita ni siap-siap ni, kita study lah. Kita biasa dah ke 10, kita study lah. Boyfriend, girlfriend, tak nak lah ni semua. Couple-couple ni. Kita nak study dulu. Concentrate belajar. Yang aku ni pula, tengok live. Mula. Tengok Samsung Rawa, Pak Su ngaji. Oh, Abang Samsung Rawa ngaji. Pak Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, tengah ceramah. Datuk Kazim, mari menyusun. Okey, okey, okey. Betulkan, hoi, oh, Ustaz Abdul Khairi. Okey, 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 okey. Pak Ustaz Aslin, okey, 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 okey. Pak, Pak tu dengan Pak. Oh, Kemah Kemih, oh, Ustaz Zahidros. Okey, 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 okey. Pak tu tertekan budak yang tadi, live tadi. Aku nampak, aku tekan, pam. Samsul Debat join. Eh, Samsul Debat tengok kita lah. Tengok mama, mana nak keluar, mana nak keluar. Iya. Bayangan tu, Allahu Akbar, kan? Ha. Jadi, rejuvenasi diri kita ni, hati, jiwa, minda, fizikal. Hati, kena jadi baik. Jiwa, banyakkan ibadah. Minda, banyakkan membaca. Fizikal, exercise. Tengok, eh? Hati, sangka baik. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Buang. Nak cerita pasal tu, kena ceramah yang lain. Mana yang kena panggil lagi ni? Eh? Ha. Kedua, jiwa. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Beribadah. Minda, kena banyakkan membaca. Nak asah minda kita ni, kita jangan malas. Kena setiasa. Ada cari bahan bacaan. Macam contoh orang perempuan, langgan satu majalah yang baik tu. Contoh majalah wanita. Mungkin ada dia beritahu hormon perempuan lah, itulah, inilah. Orang perempuan yang hebat, begini-begini. Kita pun baca maklumat-maklumat kan. Isu-isu semasa. Trend sekarang. Anak-anak terdedah dengan gadget. Contoh kita baca. Kena ada. Saya sampai sekarang melanggan Dewan Masyarakat. Saya baca isu-isu politik, ekonomi, sosial, dunia. Baca. Kemudian fizikal. Exercise. Exercise. Gaya hidup sehat. Ha. Kan? Kalau nak cepat kurus, kurangkan makan empat benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Yang paling susah, nasi. Paling susah, nasi. Tapi paling lama, dua minggu. Tapi lepas dua minggu, kita akan okey lah. Makan lauk, makan sayur banyak kan. Ha. Saya last makan nasi pagi tadi lah. Ha, pagi tadi. Mana saya belum start lagi lah. Itulah kesimpulan. Cara cakap tu bukan main. Nak tunjukkan susah 2 minggu tu. Kan, eh? Lepas tu sukan yang paling cepat nak kuruskan badan apa? Sukan yang paling cepat adalah swimming tak? Paling cepat sukan berkuda. Ha, cuba buat. Paling tidak 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Mengengkeh kuda tu, borek pula dia ni kan. Kuda tu yang kurus yang pegang. Tak adalah gurau. Tak kisahlah, yang penting keluar peluh. Sebab kalau kita tak exercise, kalau kita tak exercise, toksin dalam badan akan keluar melalui tiga cara. Dua cara. Yang pertama apa? Pertamanya jerawat. Yang kedua uban. Mana nak? Tak jerawat, uban. Ha. Tapi kalau dah memang busia, memang dia akan keluar jugalah. Tapi maksudnya, uban yang punca toksik ada juga. Eh? Ha, tengok ni gambar ni. Ha. Tujuan ni, semua kemodenan ni, pendedahan, viral, semua boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Tujuan rejuvenasi ni untuk survival, kegembiraan, motivasi, penyanaan, productivity. Transformasi diri demi kejayaan masa depan. Tak kira lah apa pun karier kita, semua kena transform, kena ubah diri kita jadi lebih baik. Matlamat hidup kita, apa yang kita cari? Berbaloikah? Yeah. Nak berjaya, prosesnya panjang. Perlukan fokus, perlukan komitmen, perlukan disiplin dan perlukan keberterusan. Okay. Tiga fokus, belajar, kejaya, kehidupan. Ada orang belajar bagus, kejaya bagus, kehidupan tak bagus. Ada orang belajar tak bagus, kejaya tak bagus, kehidupan bagus. Tengah sidai kain anak aja ngorak dia, piwit, pap, ngaji kahwin anak aja. Nasiblah, rezekilah kan. Ada orang belajar tak bagus, kejaya pun tak bagus, hidup pun tak bagus. Kita tak naklah jadi macam tu. Pertama, kejaya, pembelajaran. Proses pembelajaran tak pernah berhenti. Kedua, kejaya. Kita ada kejaya sekarang. Jaga kejaya kita elok. Kehidupan, bina hidup yang baik. Kata Dan Zadra, orang yang hebat, dia tidak akan menunggu sesuatu menjadi indah. Tapi dia yang menjadikan kehidupannya indah.
Tun Dan Zantara kata. 8 tips transformasi minda. Cabaran dunia teknologi. Hari ini cabaran dunia teknologi. Saya je nak share. Bukan, memang tak ada kena-mengena agama. Tapi nak beritahu waktu saya berada di Seoul, Korea. Kan? Ni waktu saya berada dekat pasaraya Dongdaemun. Dekat depan. Pasaraya ni buka 10 pagi sampai pukul 5 pagi. Maksudnya 3 shift. Jadi siapa yang kerja teruk sampai pukul 10, 11 malam rasa nak shopping, boleh shopping lagi. Wah, memang kau tak tidur lah. Tapi memang bagus lah kan. Ada masa lah. Kita kan pukul 10 dah tutup kan. Dia sampai sampai pukul 5 pagi. 3 shift. Bukan nak tunjuk orang tu. Tapi nak tunjuk bersihnya kaki lima dia. Tong sampah pun tak ada. Jangan cakap sampah. Tong sampah pun tak ada. Sebab dia orang disiplin dia, dia simpan sampah tu. Ingat lagi tak ni teknologi ni? Dulu telefon. Macam orang tak tahu tu telefon, itu telefon kan. Punya besar. Orang boleh berteduh hujan kat situ. Dulu sekarang tak dapat dah kan. Oh, ingat tak pager tu? Nah, jarang lah kalau ada pun canggih. Siap boleh jadi pelbagai fungsi. Tengok telefon dulu. Besar bateri kereta. Kan dulu. Hari ni kalau ada yang bawa pergi khusus ni. Duduk masa makan. Memang tak nak duduk ni. Takpelah aku duduk meja lain kan. Assalamualaikum. Tak nak dibabitkan dengan kita kan. Tak nak kait kan. Ingat tak telefon ni? Sekarang ni standard anak kita yang sekolah tadika bawa isi air. Ingat ni, mana pakai kan? Mana satu? Tengok mana satu? Ah, mana satu? Ada pakai yang apa? Ada yang pakai butterfly yang ramai perempuan pakai. Ada yang Nokia pisang, banana. Lepas tu siap boleh kompos lah tu, ringtone. Ingat ni kan bunyi ni kan? Teknologi. Sekarang dah ada Android. iPhone X, iPhone 14. Ya, tak, 13. Telefon paling mahal dalam Malaysia, telefon apa? Telefon paling mahal dalam Malaysia, telefon apa? iPhone. Perasan. Telefon yang paling mahal sebenarnya, yang dah masuk pasaran Malaysia, ada jenama Vertu. Vertu yang baru lebih kurang dalam 24,000 satu unit. So jangan perasan lah yang kau punya iPhone tu yang terbaik. Yang Samsung pun sama. Tak ada, sama je. Samsung lah. Tengok ni. Tengok dulu komputer. Kemudian bila makin canggih. Tekan-tekan kat dinding ni je. Tengok tak CSI tu. Cik-cik tarik serap. Boy, senangnya. Tengok dia punya PC macam mana. Kereta canggih tak? Tak canggih lagi. Yang ni tekan je dekat dalam. Pak tekan kita boleh tidur. Dia auto drive. Tidur je. Jaga-jaga kau hospital. Tu pada yang tak yakin cakap macam tu. You ke kan. Contohnya, tahu tak kapal terbang tu? Tahu tak kapal terbang sebenarnya boleh diterbangkan sendiri dan landing sendiri tanpa pilot sebenarnya. Tahu ke tak? Tapi berapa ramai yang sanggup? Tawaran hebat penerbangan AirAsia dengan harga semurah RM56 tanpa juruterbang. Memang mampu lah, aku tak nak naik. Taklah kau. Betul tak? Takut orang tetap nak pilot kat ada situ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadang aku pun negan tanpa pengumuman buatnya. Sekarang ni saya Captain Azmi, aku pilot bertugas pada ini. Ada orang tanya ke kau siapa? Tak ada orang tanya pun. Sekarang kita berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut. Apa kau takut orang bersiar-siar kat luar tu? Orang tahu tinggi. Dan tak ada pula yang mencatat dah kan? Macam tu. Tapi prosedur dia buat juga lah. Motosikal. Canggih lah, tak canggih. Sebab kena hujan. Kena macam ni. Masuk dalam tu. Tak kena hujan. Tengok. Di Korea, Harley Davidson standard jual sayur je. Oh, malu tak kau buat ride go group kau tak payah lah beria sangat. Skuter je masuk apa kan? Tengok ni, parking. Masalah parking kat Malaysia. Dekat Korea, dekat negara-negara luar dah buat parking bertingkat. Memang kita ada parking bertingkat, ada. Tapi dah mabuk-mabuk pun sampai atas. Lepas tu yang best tu kau tersagat pula dinding tu kan. Zap! Dan suami kau tanya,
Ini besar tanda ni. Jawapan standard kau orang apa? Salah tak? Tadi tak ada. Jawapan paling best sekali. Kan? Orang lelaki dah cukup particular dapat kereta ni kan. Jadi ni parking bertingkat macam ni, nampak? Dia parking, dia akan susunkan. Cik, susunkan. Nampak? Nampak? Ayah ni yang dekat, yang saya jumpa dekat Daegu, Korea. Dia parking, lepas tu, yang dekat nombor kosong, yang kosong-kosong tu, itu tempat yang masih kosong. Yang tu nombor plate dia. Jadi bila kita datang nak ambil, dia cakap nombor plate kita berapa. Di Terengganu dah ada lah. Mana orang Ganu, bangga ke Kuala ada. Lompang setengah buat benda kok. Ganu kita, oh saya ada, oh. Oh kan. Tengok, kereta api. Tak canggih dulu ingat dulu kan. Lepas tu ada Express rakyat, jangan terlambat, marilah cepat. Lepas tu ada kereta api paling laju di Malaysia, nama dia Commuter. Ingat tak dulu masa memula naik komputer? Gag 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 gag. Buka, ya masuk muka boring. Memang kan dulu kan? Lepas tu ingat tak dulu siapa yang awal-awal naik komputer dulu, tiba-tiba blackout. Ada kerana balik FK lah. Lepas tu beza dengan LRT dulu. LRT stesen berikutnya Masjid Jamek, next station Dang Wangi. Komputer dulu siapa bawa dia lah umum nilai bangi. Ada sekali tu saya pernah dengar batang benar, nilai ada dia boleh semua orang pandang aku seorang yang kena tu. Ya Allah ni. Kan? Lepas tu kita dah ada ETS, laju dah sekarang kan, sampai ke Padang Besar kan. Ha, ETS. Ha, ni Daegu City Center, Dong Daegu Station. Ha, dia lebih kurang lah cakap central, canggih. Bukti saya kat sana. Tak canggih. Ya. Ha, ni Andy dengan Alan, dia dua orang ni yang ajar saya bahasa Korea sikit-sikit. Dia dua-dua ni pandai cakap Melayu. Dia 7 tahun belajar bahasa Melayu Indonesia. So saya tanya dia, macam mana nak cakap selamat pagi? Senang saja Pak. Annyeonghaseyo. Oh. Selamat petang? Annyeonghaseyo. Okey. Selamat malam? Annyeonghaseyo. Macam sama kan? Rupanya dia pagi petang malam memang tu lah. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau nak tanya berapa harga? Almaeyo. Oh. Nak minta kurang? Karkacuseyo. Okey. Saya pun confident. Saya pergi kat kedai tu sebentar. Annyeonghaseyo. Dia punya anyong. Apa sebab tak ada seyo? Saya tanya berapa harga? Alma eyo. Apa benda pula lah kau cakap. Sudahnya tekan kalkulator. Ha, itulah. Kena belajar sampai habis. Kan? Ha, bukti kat sana. Ha, ha ni ha. Ha. Yang ni memang ambil kat Google. Tadi kau je aku nak menyangkung depan tu. Kena karen kan? Tapi memang laju bullet train dia. Okey, saya nak tanya. Komputer kan kadang-kadang masa dia lewat. Dia lambat. Lambat 5 minit, lambat 3 minit. Berapa jumlah kelewatan dia setahun? Komputer. Kita agak-agak. Kalau himpun kan 5 minit, esok tu sejam, ni 15 minit. Kelewatan-kelewatan dululah komputer. Jadi setahun lebih kurang berapa katanya? Kalau dihimpun-himpun kan. Yalah berapa, seminggu ada yang cakap seminggu, ada yang cakap sebulan, ada yang cakap sehari kan. Di Korea dan di Jepun bullet train dia orang jumlah kelewatannya setahun. Kau nak suruh aku berhenti ceramah cakap? Dah habis bateri, dah habis bateri. Bateri dah habis tu. Tukar bateri. C
Sikit lagi, sikit lagi. Sabar, sabar. Oh, terima kasih. Okey, bullet train di Jepun dan di Korea Selatan tu sebab dia orang rely pada public transport dia, jumlah kelewatan dia bila dihimpunkan setahun, jumlah kelewatannya adalah 7 saat setahun. Maknanya dia memang akan kejar masa. Dia takkan, itu sebab kalau kita tengok dalam drama Korea tu, bila dia terbuka pintu, bila lelaki tu masuk dah tertutup, girlfriend dia dah tak boleh kejar, tak terbalik, terbalik. Girlfriend tu yang masuk. Bila dah tutup, memang dia tak boleh lah, tak jalan kan. Ha, tu sebab komputer dah tutup pintu, boleh buka balik tak? Buka lah, buka. Oh, Malaysia ni mengamuk aje. Tengok, bila sampainya berebut masuk. Bila dah masuk, tengok. Siap dengan TV. Tempat duduk dia mengadap-mengadap. Macam memang tempat selesa lah. Siap ada pramugari. Kamsahamidah. Ya pula Hamzah Hamidah, Hamzah Hamidah. Rupanya Kamsahamidah. Kan? Ha, vending machine built in kat dalam. Nampak? Bukti saya kat dalam. Bukan komputer tu dah. Ha, you know. Ha. Yang ni yang bullet train dekat Arab Saudi sekarang. Ni model ni. Ha. Orang sibuk sekarang nak pergi kan? Tapi siapa yang dijadualkan pergi umrah bulan 12 tahun ni? Ada tak? Bulan 12. Ha, pada bulan 12 hati-hati eh. Sebab saya sini pun ada masalah sikit. Sebab bulan 12 ni banyak tiket flight tambahan. Hati-hati. Mungkin tak ada. Ha, so kalau minta tangguh, tangguh je. Kalau nak awal-awalkan sikit. Sebab dia bertembung dengan World Cup Qatar. Ha, tu sebabnya saya, kalau ada pun dia akan jadi mahal. Mahal betul. Ha, tu sebabnya hati-hati. Eh? Ha. Ni bukan nak menakutkan. Tak payah takut pun sebab begitu sekarang. Siapa nak pergi dengan saya, insyaAllah. Dalam bulan 1, bulan 2 macam tu. Okay. Bukan promote, lebih kurang. Yang ni dekat Itaewon, dekat Korea. Masjid. Ni kawasan orang Islam. Orang Islam. Ni bukti kat sana, bergambar. Macam tim nasyid kan. Tengok gambar jamban pun aku ambil. Punya lawa tu. Betul. Setitik air pun tak ada kat atas. Dekat atas lantai tu sebab dia tak ada kepala pipe.